Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bidang Studi Hukum Internasional, Bapak Yuun Optusunggu, SHLM, PhD. Yang kami hormati para narasumber, Profesor Sulistyowati Irianto. Yang kami hormati Profesor Ahmad M. Ramli. Yang kami hormati Dr. Agus Broto Susilo. Yang kami hormati para peserta webinar dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Selamat datang kembali dalam rangkaian acara webinar Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja dan kontribusinya bagi hukum di Indonesia. Pada sesi 1 dan 2 yang sudah terlaksana pada hari Senin kemarin, kita telah berdiskusi tentang Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja dan hukum internasional dan konsep negara kepulauan dan wilayah Republik Indonesia. Pada sesi ketiga hari ini, kita akan berdiskusi tentang hukum dan pembangunan. Dan yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini adalah Bapak Alif Nur Fahri Muhammad, SHLLM. Bapak Alif adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bidang studi hukum internasional. Kepada Bapak Alif, kami silakan. Ya, terima kasih Saudara MC, Ibu Ikan Cahyawati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pagi ini, karena kita hari ini akan membahas tentunya materi yang sangat menarik ya, mengenai hukum dan pembangunan, yang merupakan salah satu buah pemikiran dari Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Dalam sesi ini tentunya kita sudah dihadiri oleh beberapa pembicara yang sangat bergengsi. Saya ingin menyapa pertama Profesor Sulistyowati Irianto. Selamat pagi Prof. Sulis. Prof. Sulis ini tentunya adalah senior kami dan guru besar kami di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau adalah guru besar antropologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan telah banyak melakukan penelitian di bidang antropologi hukum dan sosiologi hukum, khususnya untuk mengembangkan pemahaman mengenai hukum dan masyarakat. Kemudian kami juga akan dihadiri oleh pemateri yaitu Profesor Ahmad Ramli. Beliau adalah guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran dan sekarang sering menjabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian Direktur Jenderal POS dan masih banyak jabatan-jabatan lain. Nah, tentunya beliau ini sangat memahami ya bagaimana hukum itu digunakan sebagai sarana untuk pembangunan. Mengapa kami mengkhususkan satu sesi untuk hukum dan pembangunan? Karena seyogianya pada tahun 1976, Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja pernah menuliskan suatu tulisan mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Tulisan ini beliau tuliskan ketika beliau baru saja menjabat menjadi Menteri Kehakiman. Saat itu, beliau menjabarkan hubungan hukum dan masyarakat untuk memperjelas politik hukum dari pembentukan garis-garis besar haluan negara. Di dalam tulisan tersebut, Prof. Mokhtar mengembangkan pemikiran beliau berdasarkan pemikiran-pemikiran ahli sosiologi hukum, khususnya untuk perkembangan pemikiran tentang hukum dan hubungan dengan masyarakat, kemudian konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan dalam rangka pembangunan nasional, dan pola pelaksanaan program pembaruan hukum. Nah, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Sulis. Prof. Sulis, mohon izin, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Alif. Selamat pagi rekan-rekan narasumber, para guru besar, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Izinkan saya, saya sudah di-share screen kan ya. Terima kasih banyak.
Saya ingin bicara soal pembangunan hukum sebelum sampai pada apa yang disampaikan oleh Prof. Mohtar Kusuma Atmaja yang kita peringati hari ini tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk tujuan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Boleh next? Ya, jadi dalam hal ini ingin saya sampaikan program-program pembangunan yang pernah ada di dunia menjadi juga wacana akademik dan dibicarakan oleh badan-badan dunia sampai hari ini, ya, dan apa saja keberhasilan dan kegagalannya itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga akan sampai pada pembangunan hukum hari ini, ya, yang dengan segala perjalanan sejarahnya mengalami dinamika, dan nanti kita akan sampai pada solusi-solusinya, dan disitulah nanti ketika bicara soal reformasi hukum, maka gagasan dari Profesor Mohtar Kusuma Atmaja ini sangat relevan. Next. Nah, pada tahun 60-an, ketika banyak negara-negara baru merdeka, Amerika Serikat itu adalah penggagas pertama untuk membuat program pembangunan hukum yang mereka beri nama Law and Development Movement. Tujuannya adalah mendemokratisasi negara-negara baru merdeka. Mereka ingin agar negara-negara itu bisa keluar dari kemiskinan, bisa compatible dalam bidang-bidang hukum ekonomi dengan negara-negara barat, lalu dibuatlah macam-macam reformasi dalam bidang ekonomi, ya. Tapi setelah 10 tahun berjalan, menghabiskan uang banyak sekali, demokratisasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Setelah itu, ketika misalnya ilmu sosiologi bicara soal pembangunan, maka mereka tidak memberi perhatian pada soal-soal hukum. Apakah ini ada kaitannya dengan kegagalan Law and Development Movement, gitu ya? Kita bisa diskusi lebih jauh. Setelah Perang Dingin berakhir tahun 1990-an, kali ini adalah negara-negara Eropa menggagas kembali pembangunan hukum yang mereka beri nama Rule of Law Movement, ya. Dan ternyata yang dilakukan sama dengan Law and Development Movement, membuat demokratisasi melalui bidang-bidang hukum ekonomi itu, sehingga tidak memberi keberhasilan yang maksimal. Nah, ada ditulis oleh banyak sekali ilmuwan, ya, yang di antara lain ditulis oleh Carothers sebagai editor itu, mereka mengatakan mengapa kedua pembangunan hukum ini gagal, karena didesain tidak dengan pengetahuan hukum yang cukup mengenai bagaimana hukum yang hidup di negara-negara di luar negara-negara barat itu, gitu ya. Bahkan ada seorang James Gardner mengatakan ini kok sama saja seperti imperialisme hukum, karena mau memindahkan hukum dari negara-negara barat ke negara-negara berkembang, gitu ya. Banyak sekali kritik-kritik di sini. Lalu ada Stephen Golub, seorang konsultan hukum yang sangat terkenal di World Bank, mengatakan rule of law movement ini sama dengan rule of law ortodoksi, gitu ya, karena mengulang kegagalan di Law and Development Movement sebelumnya. Lalu juga desain ini dibuat secara top down saja oleh para petinggi hukum di negara-negara itu, donor, ya, tetapi tidak mempedulikan masyarakat yang menjadi target dari pembangunan hukum ini, terutama kelompok-kelompok rentan. Mereka tidak pernah ditanya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, instrumen hukum apa, kebijakan apa, gitu ya. Jadi memang tidak ada partisipasi publik di dalam desain pembangunan hukum ini. Dan juga terlalu berpusat pada hukum negara. Jadi program yang mereka buat itu membangun gedung-gedung pengadilan, ya, membuat pertukaran hakim, polisi, jaksa, dan lain-lain, ya. Tentu saja ada yang baik di antaranya, misalnya memfasilitasi berdirinya
bar-bar association, lembaga-lembaga bantuan hukum dan lain-lain gitu ya. Nah, itu saja yang menurut saya catatan yang baik, dan kita juga melihat bagaimana misalnya pembentukan atau pembangunan infrastruktur di lembaga-lembaga pengadilan, sehingga hari ini kita bisa download putusan-putusan yang kita butuhkan untuk diteliti atau untuk keperluan yang lain gitu ya. Tapi pada dasarnya kedua pembangunan hukum ini sampai makan waktu berapa puluh tahun itu dianggap salah sasaran. Next. Baru pada tahun 2008-2009 ada survei dari Commission on Legal Empowerment yang mengatakan ada 4 miliar orang di seluruh dunia, sebagian besarnya adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan, bukan karena persoalan ekonomi, tetapi persoalan ketiadaan akses keadilan. Nah, disinilah baru terjadi semacam dekonstruksi wacana kemiskinan. Ternyata kemiskinan itu adalah persoalan hukum juga, sehingga ini survei ini menjadi semacam backup call bagi para yuris. Oh, ternyata kemiskinan itu adalah persoalan kita gitu. Next. Nah, tadi itu survei dari Commission on Legal Empowerment menjadi cikal bakal dari suatu program pembangunan hukum baru yang diberi nama Access to Justice Movement ya. Ini pernah dipakai oleh Bappenas ketika baru pertama kali membuat strategi nasional ya. Saya lupa tahunnya berapa itu. Jadi apa yang ditemukan oleh Commission on Legal Empowerment itu sungguh-sungguh memberikan perspektif baru untuk membangun strategi nasional Indonesia. Nah, akses to justice sendiri definisinya banyak ya, sejak tahun 75, 2003 ya, tapi pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengakses keadilan yang diselenggarakan oleh skema negara maupun masyarakat ya. Tadinya terbatas hanya bantuan hukum saja, tapi saat ini sudah lebar, bukan hanya bantuan hukum tapi macam-macam. Next. Nah, akses keadilan ini ditujukan tidak untuk semua. Jadi untuk negara seperti Indonesia misalnya, justice itu ditujukan secara khusus, secara afirmatif untuk kelompok-kelompok miskin, perempuan, kelompok-kelompok yang pada dasarnya adalah yang underserved community. Mengapa begitu? Karena memang di negara-negara seperti Indonesia ini ada jurang-jurang yang sangat besar antara kelompok-kelompok kelompok atas ya, upper class, middle class, lower class, itu luar biasa jurang-jurangnya. Oleh karena itu harus ada afirmasi kepada kelompok-kelompok yang ketinggalan, kelompok-kelompok yang miskin gitu ya. Next. Nah, ada banyak sekali pilar-pilar untuk mengentaskan kemiskinan dalam perspektif hukum yang disampaikan oleh Commission on Legal Empowerment dan banyak sekali para ilmuwan juga. Namun saya standing bahwa untuk Indonesia ada 4 pilar ini yang saya kira penting. Yang pertama itu adalah adanya akses kepada hukum yang baik, hukum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman dan realitas kelompok-kelompok yang ketinggalan ini ya. Yang kedua adalah akses kepada legal literacy, pengetahuan hukum, melek hukum. Jadi menjadi melek hukum itu penting sekali supaya orang-orang ini mengetahui hak-hak dasarnya sehingga dia berdaya begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah akses kepada identitas hukum. Adalah hak asasi manusia bagi setiap warga negara untuk memiliki surat lahir, surat kawin, KTP terutama, karena KTP itu adalah akses masuk untuk mendapatkan skema-skema keadilan yang diselenggarakan oleh negara. Misalnya di masa pandemi ini, siapa yang duluan mendapatkan
vaksin, siapa duluan mendapatkan bantuan sosial bagi kelompok-kelompok miskin, itu mereka yang punya KTP. Jadi bagaimana dengan mereka yang tinggal di bantaran kali, mereka yang jauh sekali dari pusat-pusat kota yang tidak bisa mendapatkan bantuan-bantuan ini hanya karena tidak punya KTP. Lalu berikutnya, terakhir adalah bantuan hukum. Ya, ini penting sekali bagi orang-orang miskin karena mereka sungguh-sungguh banyak menghadapi persoalan hukum di lapangan. Next. Nah, pilar yang pertama soal akses kepada hukum yang pro-poor itu adalah soal reformasi hukum. Di mana masalahnya? Kita merasakan bahwa banyak sekali produk-produk hukum, legislasi, kebijakan yang mengabaikan pengalaman dan realitas kelompok-kelompok miskin ini, misalnya adalah kelompok-kelompok perempuan, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan ini sungguh tidak menghitung pengalaman-pengalaman perempuan, sehingga tidak menguntungkan bagi kelompok-kelompok miskin dan perempuan, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah produk hukum berupa putusan hakim yang tidak bersahabat dan juga sering menyakiti hati publik, ya. Kita lihat banyak contohnya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh misalnya bagaimana perempuan yang mengalami KDRT, kekerasan seksual dari suaminya, dilacurkan oleh suaminya, kemudian dia yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pornografi misalnya, ya. Next. Nah, di sini baru kita masuk ke apa yang digagas oleh Profesor Mochtar Kusuma Atmaja, ya. Jadi di dalam penegakan hukum itu, hukum itu dianggap seperti tidak berjiwa gitu. Sungguh pun berhadapan dengan masalah kemanusiaan, tetapi interpretasi positivisme hukum itu seperti tembok yang tidak bisa dijembatani, ya. Pokoknya eksistensi hukum terletak pada bagaimana pasal-pasalnya itu berbunyi. Sungguh pun berhadapan dengan soal-soal kemanusiaan, berhadapan dengan soal-soal kepentingan publik, tidak bisa berubah, itu persoalannya, ya. Padahal ini Profesor Mochtar Kusuma Atmaja mengambil yang disampaikan oleh Rostupon, mengatakan hukum itu justru harus bisa digunakan sebagai alat untuk rekayasa sosial, mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Lalu kan ada yang tanya, itu kan kata Rostupon, hakim di Amerika, jadi maksudnya itu kan putusan pengadilan. Untuk persoalan ini ada beberapa hal yang bisa saya ketengahkan. Pertama, memang ini konteksnya adalah Amerika, tetapi Profesor Mochtar Kusuma Atmaja pada waktu itu sudah jauh sekali berpikirnya, ya. Dan memang ternyata ada seorang profesor dari Harvard, yaitu Sally Folkmore, menggunakan teori dari Law as a Tool of Social Engineering ini untuk menjelaskan penelitiannya sendiri di Amerika yang dimaksudkan adalah hukum produk legislasi gitu, ya. Di suatu industri garment yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok kaya itu, ya, para buruhnya itu bekerja tidak mengikuti hukum perburuhan yang 8 jam sehari. Ketika musim-musim berganti, pakaian berganti, maka buruh itu bisa bekerja 12 jam sehari. Tapi ketika musimnya kendor, maka mereka cuma bekerja 4 jam, 6 jam saja, ya. Lalu mereka juga membuat serikat-serikat buruh, serikat macam-macam di dalam industri itu. Mereka bergotong royong segala macam. Itu sama sekali kalau dilihat dari hukum perburuhan melanggar, tetapi memang begitulah yang mereka butuhkan untuk menghidupkan jaringan-jaringan yang ada di dalam industri yang menghidupkan industri itu, gitu, ya. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita itu katanya akar hukumnya sama dengan Belanda, ya. Tetapi di negeri Belanda sudah lama dikatakan atau dipandang bahwa yang disebut sumber hukum itu bukan hanya
hukum undang-undang, tetapi adalah juga putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu tidak heran bahwa banyak sekali program-program dibuat oleh Mahkamah Agung Belanda, bahkan Ketua Mahkamah Agung Belanda itu datang berkali-kali ke Fakultas Hukum, ke Mahkamah Agung untuk men-sharingkan apa yang dia lakukan di negeri Belanda. Jadi putusan-putusan pengadilan di 13 provinsi itu, kalau nggak salah 13 ya, itu diupayakan supaya berkualitas baik, memiliki kepastian hukum, dan bisa berlaku panjang. Kalau ada perkara yang kira-kira sama dengan yang pertama, maka diharapkan akan menjadi diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya. Jadi di sini, law as a tool of social engineering itu bukan hanya putusan hakim ya, tetapi juga adalah hukum dari produk-produk parlemen gitu ya. Nah, jadi memang usulannya di dalam reformasi hukum ini adalah merevisi hukum-hukum yang tidak adil, membuat hukum-hukum yang baru, dan juga mendorong munculnya putusan hakim yang landmark, yang berkualitas. Di sini barangkali ada persoalan-persoalan, kalau di Indonesia itu kan putusan hakim boleh digunakan, boleh tidak gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana cara menjawab ini di masa depan ya, karena di Belanda itu sudah menjadi komitmen bersama bagaimana putusan-putusan pengadilan ini betul-betul menjadi hukum yang dipegang begitu ya. Karena mungkin juga ada persoalan bagaimana perkembangan hukum itu selalu ketinggalan dengan pertimbangan masyarakat, terutama karena temuan-temuan sains dan teknologi, sehingga di dalam mengatasi jurang-jurang antara perkembangan hukum yang lambat dan perkembangan masyarakat yang cepat itu, maka putusan hakim itu adalah oleh Aharon Barak bahkan disebut sebagai secondary legislature gitu ya. Tentu saja menguatkan implementasi kuota perempuan di parlemen menjadi penting, lalu gitulah. Next. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pilar bagaimana mengatasi kemiskinan dari perspektif hukum melalui akses kepada literasi hukum. Jadi pengetahuan hukum ini harus disebarkan kepada setiap warga negara, terutama tentu saja para penegak hukum dan kelompok-kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan di masyarakat ya. Mengapa begitu? Karena memang misalnya terjadi peminggiran kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan dari produksi pengetahuan hukum ya dan sosialisasinya. Nah, saya mau mengatakan ini banyak juga webinar yang isinya itu semuanya laki-laki ya, panelisnya itu ya. Nah, itu sudah diingatkan oleh PBB nggak bisa lagi itu meminggirkan kelompok-kelompok yang bukan laki-laki, perempuan dalam hal ini ya. Tentu saja kalau saya bicara soal perempuan, tidak semua perempuan butuh ditolong ya, tetapi adalah kelompok perempuan miskin terutama ya. Lalu juga ada disparitas teknologi, akses informasi. Memang ada 200 juta kah orang Indonesia yang punya HP ya, tetapi tidak semuanya bisa mengakses informasi dengan baik melalui HP-nya karena memang ada jomplangan literasi itu ya. Kemudian juga ini penting ya, ketiadaan representasi perempuan di lembaga hukum dan penegakan hukum. Nah, ini sudah dibicarakan juga di badan-badan dunia atau di badan-badan yang mengurusi soal-soal keadilan di berbagai negara ya. Representasi ini penting. Ada perempuan di Mahkamah Agung cukup, di berbagai pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan. Pertanyaannya adalah kita di mana sekarang ya? Next. Akses kepada identitas hukum tadi, tidak semua orang punya KTP ya, terutama kelompok-kelompok yang masyarakat adat, penganut agama leluhur, ini ada banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, mereka dari undang-undang adminduk baru boleh punya KTP, tapi di situ juga masih ada soal dengan agamanya mau ditulis sebagai apa gitu ya, masih ada persoalan. Dan bukan main-main juga persoalannya karena mereka banyak kehilangan wilayah-wilayah adatnya, ruang-ruang hidupnya, tanah-tanah komunalnya karena kalah berperkara di pengadilan. Hanya karena mereka misalnya tidak
disumpah karena kitab sucinya cuma ada 6 di pengadilan itu, lalu hakim berpandangan tidak perlu diperhatikan kesaksiannya di pengadilan, ya. Ini juga termasuk. Lalu juga perempuan pekerja domestik migran, ini saya penelitian melihat sendiri bagaimana para perempuan yang lari dari majikannya di Abu Dhabi, di Dubai, itu ratusan orang tidak punya KTP sama sekali, tidak punya paspor sama sekali, ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang sungguh rentan. Kemudian juga kelompok miskin kota dan desa, itu mereka juga tidak punya akses-akses kepada identitas hukum ini. Next. Nah, ini yang terakhir adalah akses kepada bantuan hukum, ya, menjadi penting juga bagaimana Undang-Undang Advokat 2003 pasal 22 ini apakah betul-betul 20% dialokasikan kepada kelompok-kelompok miskin gitu, ya. Yang saya lihat justru adalah gerakan masyarakat sipil yang sungguh-sungguh bekerja buat masyarakat, memberi bantuan dan konsultasi hukum seperti YLBHI di mana-mana, LBH Apik, dan berbagai crisis center yang masyarakat dirikan sendiri. Next. Nah, jadi kesimpulannya, ya, upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan dalam bidang apapun, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain, itu nggak bisa jalan kalau tidak diintegrasikan dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum yang mana? Yang tadi, yang pilar-pilarnya ada 4 yang saya sampaikan tadi, ya. Akses keadilan bagi kelompok rentan, miskin, perempuan, terkait 4 pilar harus diupayakan. Keberdayaan hukum terkait dengan jaminan hukum yang adil, pengetahuan dan kesadaran hukum, identitas hukum, dan bantuan hukum. Terima kasih, itu dari saya. Wah, terima kasih Prof. Sulis atas materi yang telah disampaikan. Ini tentunya sangat menarik, ya. Jadi kita melihat bagaimana hukum itu membangun masyarakat, gitu ya Prof, ya. Dikurang dengan membuka akses-akses yang banyak tersebut. Tapi mungkin saya ingin bertanya kepada Prof, kalau kita berangkat dari pemikiran Roscoe Pound sendiri, Law as a Tool of Social Engineering, kan, menurut Roscoe Pound. Ini kira-kira kalau dari pandangan Prof, contoh realnya seperti apa ya Prof, di dalam kehidupan bernegara kita? Ya, di Indonesia itu penelitian saya, ya, dengan Komisi Yudisial itu, para hakim masih berpandangan bahwa di banyak daerah, ya, terutama yang jauh-jauh dari pusat kota itu, mereka masih takut untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Jadi buat mereka lebih aman membuat putusan-putusan yang sesuai dengan teks pasal-pasal itu, gitu. Padahal ada banyak sekali pemikiran yang saya sebut dari Aharon Barak, ya, seorang hakim yang terkenal, terlepas dari apapun sistem hukumnya, maka putusan hakim itu sebenarnya adalah kesempatan emas untuk membuat hukum baru ketika ada gap antara perkembangan hukum yang lambat itu dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, karena selalu ketinggalan, kan. Nah, di Indonesia itu jadi harus kita pikirkan, apakah kita mau begini-gini saja, gitu, ya. Sementara pengadilan itu mengalami persoalan, misalnya saya dengar sendiri di Mahkamah Agung, kita defisit hakim 8.000 sampai 11.000, karena waktu reformasi itu ada persoalan konflik kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, lalu pemerintah memutuskan untuk tidak merekrut hakim sama 5 tahun, gitu. Kemudian juga hakim yang direkrut itu bagaimana, gitu. Kalau kita masih melihat putusan-putusan pengadilan yang mengkorting-korting korupsi, lalu juga banyak gerakan masyarakat, Komnas Perempuan juga menuntut peradilan di Mahkamah Agung yang tertutup itu harusnya terbuka buat masyarakat, sehingga kita tahu apa yang dibicarakan, apa yang didebatkan. Tidak tiba-tiba keluar putusan yang dirasa mengusik rasa keadilan publik, gitu. Jadi mungkin kita pikirin aja ke depan tuh seperti apa. Di Belanda sih sudah jelas bahwa yang disebut hukum itu bukan hanya kodifikasi undang-undang, tapi juga putusan pengadilan, gitu. Kita terus mau gimana, gitu. Itu sih.
Baik, Prof. Tentunya sangat menarik ini karena kami juga berpandangan bahwa hukum di Indonesia ini belum terlalu dinamis ya, lebih kepada hanya apa seperti yang Prof. Mokhtar katakan, juridis konveksi work yang hanya membuat hukum positif tapi belum menginkorporasikan hukum-hukum yang hidup di masyarakat, gitu, Prof. Nah, berarti mungkin saran dari Prof. ini untuk menemukan hukum-hukum yang ada di masyarakat, itulah di situ peran dari pengadilan untuk mengeluarkan semacam sociological jurisprudence begitu, Prof. Ya, saya sih melihatnya ya banyak banget PR-nya gitu yang dihadapi oleh hakim, tapi juga considering banyak putusan-putusan yang tidak berkualitas, tentu saja dengan rasa hormat pada hakim yang membuat putusan yang baik ya. Itu kita mesti juga melihat bahwa ada problem yuridis bagi para hakim di Indonesia setelah amandemen konstitusi kedua, bagaimana kekuasaan hakim itu tidak diletakkan pada individual hakim, tetapi pada lembaga-lembaga. Dan itu dampaknya besar banget dari Sabang sampai Merauke itu, terutama di pengadilan-pengadilan, di kelas-kelas yang di bawah itu ya, hakim sungguh-sungguh kurang berani membuat breakthrough, jadi legal putusan-putusan yang keluar dari teks-teks gitu ya, ketika dia berhadapan dengan soal-soal keadilan dan kemanusiaan yang amat berat gitu. Jadi di situ ada problem yuridis yang saya kira bisa menjelaskan di kesempatan yang lain ya, itu ada penelitiannya tersendiri gitu. Jadi persoalannya tidak hanya karena hakim tidak mau membuat putusan yang baik itu, tetapi dia sangat terkendala oleh problem yuridis yang turun dari amandemen kedua dari konstitusi kita. Padahal kan kita punya Bangalore Principle. Jadi kekuasaan kehakiman itu harus ada di individunya juga dan lembaganya juga, dua-duanya gitu. Nah, itu gimana gitu ke depannya? Banyak banget yang kita mesti pikirkan bersama untuk masa depan kita gitu, supaya produk-produk legislatif, putusan-putusan pengadilan itu sungguh-sungguh mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan rakyat, terutama kelompok rentan. Itu. Wah, terima kasih Prof. atas jawabannya. Tentunya ini menarik ya, khususnya apabila kita menggarisbawahi kelompok-kelompok rentan tersebut. Mohon izin Prof, mungkin ini berkaitan dengan banyaknya kelompok-kelompok di Indonesia. Ini ada pertanyaan dari Dr. Kons Danggur mengenai teori hukum Roscoe Pound. Pertanyaannya adalah, apakah teori hukum Roscoe Pound ini, yaitu law as a tool of social engineering, masih cocok dengan hukum lokal yang ada di Indonesia, khususnya hukum-hukum adat di Indonesia yang masih sangat plural. Ini kira-kira bagaimana kita menghubungkan itu? Ya, cocok sekali dong. Jadi bagaimana hakim itu ya, Roscoe Pound mengatakannya, lalu Paul Scholten yang sebagai bidan dari Rex Hoge School di awal berdirinya sekolah-sekolah hukum di Hindia Belanda yang diteruskan oleh kita sekarang, juga Harun Barak itu mengatakan bahwa hakim memang harus, hakim itu kan memiliki kekuasaan yang besar sekali ya, menjadikan dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia ya, memang harus dia membuka dulu, istilahnya itu buka dulu toganya, pergi dulu ke masyarakat, dia dengarkan, dia pahami, ya, kemudian dia analisis juga yang disebut putusan pengadilan itu kan jurisprudence. Kalau di Belanda semua putusan hakim itu disebut jurisprudence ya. Itu disocokkan dengan teori-teori, lalu dia baru memutuskan. Jadi nggak cukup hanya dengan nenek Minah yang dianggap mencuri coklat itu ya. Ada berita acara polisi, ada tuduhan jaksa, lalu ada barang bukti, lalu dicocokin aja barang siapa mengambil milik orang lain, maka enggak kayak gitu ceritanya. Jadi hakim itu memang wakil Tuhan di dunia. Jadi dia betul-betul harus hidup di masyarakat, memahami masyarakat itu seperti apa, baru keluar putusan yang betul-betul mewadahi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Termasuk masyarakat adat tadi yang ditanyakan. Wah, menarik Prof. Tentunya di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi mungkin kita harus bergerak untuk memperdalam bagaimana kita memahami teori hukum dan pembangunan yang digagaskan oleh Prof. Mokhtar ini, Prof.
Terima kasih Prof atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan mengundang pembicara kedua kita, yaitu Dr. Agus Broto Susilo. Beliau adalah pengajar senior di bidang studi dasar-dasar ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian beliau telah menuliskan banyak buku-buku seperti Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional, Ilmu Sosial Dasar, kemudian Sistem Hukum Indonesia, dan berbagai buku-buku lain yang tentunya membahas mengenai teori-teori dasar hukum dan bagaimana menerapkan teori-teori tersebut dalam konteks Indonesia. Karena sebagaimana keahlian dari Bapak Agus, ini beliau adalah dosen yang mengajar mengenai filsafat hukum. Mungkin apakah Pak Agus sudah hadir bersama kami? Sepertinya Pak Agus sedang mengalami kendala. Sambil menunggu kita menangani kendala teknis tersebut, saya ingin kembali lagi kepada Prof. Sulis. Mohon izin, Prof. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mulyono. Bapak Mulyono ini ingin bertanya kepada Prof. Sulis mengenai tanggapan Prof. Sulis terhadap putusan pengadilan yang menghukum Presiden Kolombia karena tidak melindungi Taman Nasional di negaranya. Ini kan tentunya sangat berkaitan juga ya dengan materi hukum dan pembangunan. Kira-kira bagaimana? Taman Nasional ya? Iya, Taman Mas Alif, Taman Nasional yang dimaksud ya? Iya, Prof. Ya. Gini ya, jadi hari ini tuh ya ada soal-soal yang menjadi di-sharingkan secara global. Masalah-masalah isu global yang menjadi keprihatinan semua warga dunia itu, karena juga instrumen-instrumen hukum internasional itu memuat terutama soal-soal hak asasi manusia, good governance ya, tata kelola pemerintahan baik itu, lalu juga isu lingkungan. Jadi seluruh dunia itu memang memberi perhatian besar dan jadi terkoneksi satu sama lain. Nah, ini kalau di hukum internasional ya, kita terkoneksi satu sama lain karena kita meratifikasi berbagai macam hukum internasional dan kebijakan-kebijakan internasional untuk isu-isu yang sama. Jadi kalau bicara soal lingkungan, maka seluruh dunia langsung fokus-fokusnya itu kalau ada sesuatu yang salah dengan kebijakan pelestarian lingkungan, karena kita semua terdampak climate change, sudah menghadapi defisit air, defisit makanan, dan lain-lain ya, maka langsung itu tuh, langsung apa bereaksi gitu. Jadi siapapun yang bertentangan dengan komitmen internasional ini untuk pelestarian lingkungan, maka akan bersama-sama menolaknya gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin sambil menunggu, nanti akan banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Prof. Saya akan melanjutkan materi ke pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Agus Broto Susilo. Sebagaimana yang telah saya kenalkan tadi kepada para peserta, Pak Agus ini adalah pengajar senior. Oh, mohon izin ya Pak Agus, sepertinya masih ada kendala teknis. Mungkin panitia bisa menangani kendala teknisnya. Wah, tentunya mungkin dalam kondisi ada kondisi kendala teknis bagi Pak Agus. Kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, Prof. Khususnya bagaimana dari
Aska Martalia untuk apakah teori hukum dan pembangunan ini relevan jika dipakai untuk melakukan penelitian hukum terkait adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi itu bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Kira-kira kalau menurut Prof. Sulis sendiri bagaimana, Prof? Banget banget bermanfaat dong, karena kan sekarang sudah di depan mata kita ya, digital lawyering ya. Jadi seperti artificial intelligence kan yang paling kita kelihatan dari soal bagaimana pembangunan sains dan teknologi yang menyebabkan manusia itu berubah sangat cepat. Itu bukan hanya di bidang kedokteran saja, di mana kita bisa sakit nggak usah ketemu dokter ya, tetapi lalu obat-obatnya datang gitu, diagnosanya juga bisa dibuat dengan jarak jauh dengan digital, bahkan di rumah sendiri kita bisa periksa-periksa darah kita dan lain-lain ya. Nah, bagaimana dengan bidang hukum? Itu ada tulisannya Profesor Richard Susskind yang mengatakan ini bahaya nih bagi para lawyer kalau tidak mengantisipasi gitu, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh artificial intelligence, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu bisa direpetisi ya. World Economic Forum mengatakan ada 1.000 pekerjaan konvensional yang direpetisi itu akan hilang dalam bidang hukum itu, misalnya konotariatan di mana kalau di komputer itu apa sih namanya, aku lupa ya, itu bisa di kan cuma diganti-ganti nama nama orang dan lain-lainnya itu ya, tapi itunya tetap, formatnya tetap. Nah, itu bisa diganti. Lalu dengan lawyer gimana? Digital lawyering adalah suatu, barangkali sudah terjadi juga, bagaimana kita menerima pengaduan-pengaduan, permohonan-permohonan bantuan hukum itu melalui digital gitu. Jadi para sarjana hukum itu sekarang dituntut tidak hanya pandai, punya knowledge yang hebat sekali soal legal basic knowledge, hukum pidana, perdata, berketerampilan secara beracara, tapi juga dituntut memiliki pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaannya di mana hukum itu berada, gitu, supaya bisa menjawab sepenuh-penuhnya apa kebutuhan masyarakat. Jadi digital lawyering itu sudah di depan mata kita. Jadi kemajuan-kemajuan digital itu menantang kita sebagai sarjana hukum itu untuk terbuka terhadap perkembangan-perkembangan baru ya. Paradigma cara melihat hukum itu juga harus terbuka. Sekarang ini juga sudah dikembangkan studi hukum interdisiplin, menjawab persoalan-persoalan hukum, mengatasi pertanyaan-pertanyaan hukum, tetapi ketika menjawab itu bisa mengadopsi macam-macam dari ilmu-ilmu lain. Orang yang studi tentang korupsi basicnya adalah hukum pidana, tetapi ketika dia mau tahu lebih jauh bagaimana korupsi itu dilakukan, dia harus pergi ke teknik sipil, karena orang teknik sipil yang tahu bagaimana mereka melakukan korupsi dalam pembangunan gedung, jalan, drainase dan lain-lain gitu. Jadi hari ini itu memang sarjana hukum itu tuntutannya pengetahuannya harus plus-plus. Nggak hanya tadi yang tadi knowledgeable dalam hal legal basic knowledge dan kemampuan beracara, tapi juga harus tahu masyarakat itu seperti apa. Karena kalau nggak nanti di masyarakat ASEAN, di mana lawyer-lawyer asing boleh beroperasi di sini, mereka yang tahu soal hukum masyarakat Indonesia. Terus kita sendiri nggak tahu jadinya. Kan gitu. Itu Mas Alif. Terima kasih Prof. Solis atas jawabannya. Mungkin giliran saya lagi yang melanjutkan pertanyaan begini, Prof. Tadi menarik penjelasan Prof tentang bagaimana peran sarjana-sarjana hukum muda dan mungkin juga dalam konteks kami sebagai akademisi. Ini kira-kira bagaimana Prof untuk menemukan apa yang disebutkan Prof Mokhtar dalam tulisannya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau dalam konteks teknologi tadi kan berarti hukum yang hidup dalam penggunaan teknologi. Ini bagaimana, apa yang dapat kita lakukan, Prof? Ya, gini ya, kalau buat saya di literatur antropologi hukum itu, hukumnya hidup itu ada secara buku ya, ada hukum negara, ada hukum non-negara, itu yang disebut the living law, self-regulations,
folklore gitu ya. Jadi hukum yang berada di luar negara. Itu satu pengertian. Jadi di situ ada hukum agama, hukum adat, hukum kebiasaan, atau percampuran di antaranya. Adat besan di syara, syara besan di kitabulo, agama dan adat bersatu. Tapi sebetulnya bisa juga hukum negara bertemu dengan hukum adat, atau hukum negara bertemu dengan hukum agama. Dan hari ini hukum internasional itu menembus wilayah-wilayah yang tanpa batas, sehingga seluruh warga global itu memiliki pengetahuan hukum yang sama tadi kan, soal HAM, soal good governance, soal lingkungan ya. Nah, itu satu hal pengertiannya. Yang kedua, di literatur saya juga, yang disebut hukum yang hidup itu permasalahannya terletak pada kita punya segala macam peraturan undang-undangan, kitab hukum pidana, perdata ya. Tapi di situ isinya adalah teks-teks yang memang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, dari keserakahan, tapi isinya itu adalah ideal-ideal gitu. Sesuatu yang memang diimpikan masyarakat seperti itu, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang membunuh dan lain-lain. Tetapi selalu dalam kenyataannya ada jurang antara hukum sebagai teks dengan hukum yang dipraktikkan dalam masyarakat. Nah, jadi hukumnya hidup yang mana? Yang teks atau yang di masyarakat? Nah, harus ada ujian terhadap hukum teks itu di dalam kasus-kasus sengketa. Di mana ujian-ujiannya? Di ruang-ruang pengadilan. Jadi pasal-pasal tertentu itu didebat-debatkan, diuji-uji melalui debat-debat pengadilan itu, nanti hakim keluar dengan konsideras, dengan putusan. Nah, putusan hakim itu adalah hukum yang hidup. Disitulah para tokoh-tokoh hukum adat, antropologi hukum, mengatakannya bahwa hukum yang hidup itu adalah putusan dari hakim-hakim gitu. Jadi ada dua pengertian di sini menurut saya. Gitu Mas Alif. Wah, terima kasih Prof atas jawabannya. Tentunya untuk menemukan hal tersebut kita kembali lagi ya ke persoalan bagaimana hakim mengeluarkan putusan. Di sini ada lagi pertanyaan Prof mengenai tadi yang Prof katakan adanya halangan-halangan bagi hakim untuk mengeluarkan putusan. Kira-kira dari pertanyaan ini kemudian adalah apa yang melatar belakangi hakim-hakim di Indonesia tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya untuk kasus yang sama. Kan tentunya ya, ini masih berhubungan dengan perdebatan civil dan common law. Tapi kita dapat lihat juga ini menjadi penghalang untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini kira-kira bagaimana? Saya nggak tahu ya, ini sebetulnya yang bertanggung jawab adalah kurikulum fakultas hukum ya, dari Sabang sampai Merauke, kenapa kita stagnan seperti itu. Karena misalnya Aharon Barak ini ya, the judge in a democracy, mengatakan terlepas dari sistem hukumnya apapun, maka hakim itu tidak bisa letter luck gitu, black letter saja di dalam memutus kasus-kasus yang ada di masyarakat. Jadi itu dia bilang seperti phantom, sama seperti Paul Scholten mengatakannya. Jadi kalau hakim sangat letter luck itu, sangat black letter itu, dia katakan seperti phantom tanpa daging. Jadi kerangka-kerangka saja gitu. Padahal sebetulnya manusia itu harusnya ada kerangka dan ada dagingnya, ada darahnya dan lain, sehingga sempurna gitu. Oleh karena itu, misalnya di Amerika kan sekolah hukum itu S2 ya. Sebelumnya di college itu mereka boleh mendapatkan kuliah apa saja yang dia kira akan membantu dia kalau dia masuk sekolah hukum. Di Eropa seperti apa? Di Belanda dan di Jerman tidak banyak orang masuk ke sekolah hukum, karena yang masuk ke universitas saja cuma 15%, paling banyak 20%, lalu seberapa persennya masuk ke sekolah hukum. Jadi mereka emang yang betul-betul serius gitu untuk menjadi ahli hukum gitu ya. Nah, kalau di sini kan semuanya boleh masuk kemana aja gitu kan, bahkan semua SMA itu unggulan. Jadi yang namanya unggulan semuanya, unggulan kan harusnya cuma 1-2 gitu kan. Gitu sih. Wah, tentunya menarik nih Prof, ketika Prof sebutkan ini kita perlu kaji lagi mengenai pendidikan hukum di Indonesia, ini akan sangat berkaitan dengan materi berikutnya yang nanti akan disampaikan di jam 1 waktu Indonesia Barat. Ini mengenai bagaimana pemikiran Prof Mokhtar mempengaruhi pembentukan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut bagi para peserta untuk hal tersebut.
kepada Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan kepada Prof. Sulis, mungkin mengenai hukum dan pembangunan, khususnya bagaimana pengaplikasian atau penerapan dari pemikiran hukum dan pembangunan Prof. Mokhtar kepada kehidupan bernegara di Indonesia, ini mungkin silakan diberikan pertanyaan ya. Kita masih menunggu kehadiran dari Pak Agus Broto Susilo yang masih ada kendala teknis sepertinya. Nah, mungkin sambil kita membahas mengenai hukum dan pembangunan ini, kan tadi Prof. Sulis lebih membahas mengenai penerapan-penerapan ya, Prof. serta pengejawantahan dari konsepsi hukum dan pembangunan ini sendiri. Tapi kalau kita melihat lagi ke belakang, bagaimana pada awalnya Prof. Mokhtar Kusuma Atmadja memikirkan konsep hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai bagian dari politik hukum, ini apakah satu-satunya cara untuk menjelaskan politik hukum di Indonesia, Pak? Atau mungkin ada konsep-konsep lain yang sebenarnya sangat berkaitan, tapi mungkin perlu kita bahas khususnya di Fakultas Hukum Universitas-Universitas di Indonesia. Ya, kalau kita kembali kepada epistemologi hukum ya, ilmu tentang asal-usul ilmu hukum itu, sebenarnya ada dua ruangnya. Ruang yang pertama itu legal basic knowledge, belajar hukum secara doktriner, hukum pidana, perdata, acara, ya. Itu satu hal. Jadi setiap sarjana hukum keluar dari fakultas hukum harus knowledgeable soal itu ya. Tetapi sebenarnya ada ruang yang kedua, belajar tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Nah, itu yang defisit pengetahuan itu disebarkan melalui kurikulum di Fakultas Hukum seluruh Indonesia, saya kira ya. Itu ilmu tentang apa? Ilmu tentang bagaimana masyarakat merespon hukum, bagaimana masyarakat juga punya kapasitas untuk bikin hukumnya sendiri. Ilmu-ilmunya apa aja? Antropologi hukum, sosiologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, social legal studies, macam-macam. Dan saya kira juga sekarang terpapar dengan digital ya, cyber law dan lain-lain itu bisa mendukung bagaimana masyarakat itu bisa diberi layanan hukum yang lebih baik, seperti yang sekarang sudah terjadi website Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama dan lain-lain ya. Juga tidak di dunia ini pencari keadilan itu berhadapan dengan beberapa hal yang menjadi constraint. Pertama adalah keterlambatan gitu ya. Itu mestinya tidak terjadi lagi karena pertolongan digital. Lalu kedua juga korupsi. Jadi semua persidangan-persidangan itu dituntut oleh masyarakat sekarang bisa dilihat. Jadi semuanya terbuka kepada masyarakat gitu ya. Kemudian juga korupsi-korupsi itu bisa dihindari dengan bantuan digital. Jadi nggak seperti dulu ada orang berkasnya hilang di pengadilan gitu ya. Atau seperti yang dibuat oleh Sebastian Pompe, bagaimana Pak Adi Andoyo di Mahkamah Agung sudah memutuskan seseorang bersalah, tapi oleh panitranya diganti jadi nggak bersalah, kayak gitu. Nah, semacam itu. Jadi sekarang bagaimana hukum itu harus terbuka terhadap tuntutan masyarakat akan keadilan yang semakin berubah. Gitu. Jadi studi hukum interdisiplin, masalah-masalahnya hukum, pertanyaan-pertanyaannya hukum, tetapi ketika menjawab kita mesti terbuka gitulah terhadap pertolongan dari ilmu-ilmu lain yang memperkaya ilmu hukum. Wah, terima kasih Prof atas jawabannya. Di sini kita sudah ada peserta yang ingin bertanya langsung pada Prof Sulis, yaitu Ibu Stefani Priscila Darmawan. Kepada Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang. Saya Stefani Priscila Darmawan. Saya sedang mengikuti pelajaran hukum S1 di UNTAR, tapi saya sudah lulus S2 ekonomi. Jadi begini loh, Bu.
Ya. Kemarin itu sebenarnya waktu Pak Hikmanto, itu Hikmahanto ya, itu keren banget karena beliau berilmu dan lugas, tapi kondisi saya pada waktu itu tidak memungkinkan karena saya makan bakso 3 sendok cabai, jadi sakit perut saya. Jadi ada yang saya sorotin kemarin, Bu, mungkin bisa kita pecahkan hari ini. Jadi maksud saya gini, kita membuat webinar itu tidak hanya sekedar tanya jawab, bisa memberikan solusi bagi bangsa dan negara ini. Itu lebih penting daripada hanya sekedar tanya jawab. Ada kalimat yang saya tangkap kemarin waktu disampaikan oleh Pak Krisno Buntoro. Dia mengatakan bagaimana mempresentasikan kepentingan bangsa Indonesia dihadapkan pada kepentingan negara lain, khususnya ketika kepentingan negara lain itu ada di wilayah kita. Nah, ini saya sinkronkan dengan pendapat yang lagi rame di media massa dan di grup-grup BA tentang pendapatnya Pak Sutioso. Saya ini keturunan, Bu, saya Chinese, keturunan Chinese. Ketika saya yang mengatakan, ini sedikit bukan masalah etnis ya. Jadi kita berpikiran sebagai seorang yang berilmu, berpendidikan. Jadi ada kalimatnya Bang Yos sebagai seorang yang mantan BIN dan intelijen, bahwa beliau tuh menyorotinya itu ada investor, ya, di mana investor tuh dari satpam sampai yang penaga yang kasar itu supir semua itu dari penduduknya investor itu gitu loh, Bu, ya, di Indonesia. Ya. Nah, itu digoreng, Bu. Saya bukan anti terhadap Bang Yos. Kalau perlu teman-teman, kita ngadain acara webinar ini Bang Yos sebagai pembicaranya. Nanti saya minta beliau untuk sebagai pembicara. Jadi, saya sedih sekali di pelintir-pelintir, akhirnya saya langsung tanya ke Bang Yos. Terus beliau, Stefani, ketika kerusuhan, saya itu mengatakan langsung kepada kaum etnis, saya lindungi kamu. Yang saya maksud itu bukan warga negara Indonesia, warga negara Chinese di Indonesia yang sudah ikut berjuang, tapi orang-orang yang datang karena investasinya itu loh. Mereka itu 1,4M, sedangkan Indonesia baru ratusan juta. Itu sudah kewalahan ngatur penduduknya. Beliau tuh BIN, Bu. Tiap titik berapa jumlahnya, di mana titiknya tuh tahu jumlahnya. Dan tahu di wilayah mana aja. Jadi yang jadi ketakutan dia adalah tidak pulang ke wilayahnya. Dan saya pun ada pengalaman sendiri, Bu. Cuman kalau di-share di sini mungkin sangat mengerikan. Karena dia warga keturunan itu tidak mau kembali, dia menikah sama orang Arab, Bu. Dia masuk Islam, dia masuk ke masjid-masjid. Dan itu saya dengar sendiri dari mulutnya beliau. Sampai seperti itunya. Dan saya sudah cerita ke orang-orang penting di negara ini, tetapi apa? Tidak ada tanggapan. Itu hanya satu yang saya lihat kecolongannya, Bu. Yang saya lihat sendiri. Saya mengatakan ini bukan saya memecah belah etnis, gobloknya kamu orang Chinese, kamu bicara seperti ini. Bukan. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Dan bertepatan dengan Ibu Sulistyowati mengatakan tentang payung hukum, hukum positif. Sebentar, Bu, baterai saya habis. Bagaimana kalau dibuat undang-undang investasi? Kan pakar-pakarnya dia di UI. Pembuatan cyber law yang pertama juga dari UI, kan saya lihat tuh sejarahnya. Jadi gimana kalau ada investor, tetapi harus dipastikan bahwa setelah kamu selesai investasi, nggak boleh lagi. Harus pulang semuanya. Dan apakah bisa digaransi, Bu? Jangan sampai ketakutannya Bang Yos itu menjadi kenyataan sekian puluh tahun ke depan. Ya. Semua kan karena kepentingan, Bu, negara ini. Gimana, Bu Sutisjawati? Kalau seandainya ada keinginan untuk Bang Yos menjadi pembicara webinar, saya yang akan mintakan beliau, gimana Mas Alif? Jadi supaya ada solusinya gitu loh, Bu. Tidak digulirkan untuk orang yang berkepentingan, orang yang tadinya punya niat baik dan tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, disudutkan jadi orang yang harus ditutup mulutnya karena beliau ini rasis. Terima kasih, Bu, atas kesempatan. Terima kasih, Mas Alif. Terima kasih. Saya jawab langsung ya, Mas Ali. Iya, silakan Prof. Ya. Mbak Priscilla ya. Mbak Stefani,
sebenarnya kan udah dijawab langsung sama Pak Jokowi ya. Saya udah dengar Pak Jokowi membeberkan angka-angka bahwa itu sebenarnya tidak benar sama sekali gitu. Jadi sekarang gini saja, kalau ada masalah sekarang ini kan semua orang ya selalu menjadikan scientific thinking, data berbasis bukti, evidence based data. Kita kembali ke situ. Jadi setiap ada persoalan, setiap ada kebimbangan, maka kita kembali ke scientific thinking. Selalu melihat lagi data berbasis bukti. Apakah itu benar? Apakah itu sekedar sedang bermain politik gitu ya? Saya punya kuliah tersendiri tentang bagaimana identitas yang beragam-ragam itu bisa dipolitisasi juga untuk kepentingan-kepentingan politik gitu ya. Tapi itu kuliah yang tersendiri, Ibu Stefani, nanti saya undang deh ke kuliah saya soal itu, bagaimana apa identitas ras, etnik, kelompok agama, kelompok kelas kaya miskin itu juga bisa dipolitisasi untuk kepentingan politik. Dan unfortunately Indonesia itu adalah negara yang perjalanannya penuh dengan bagaimana identitas, keragaman identitas itu dipolitisasi sejak dari zaman Belanda sampai hari ini. Untuk hanya untuk mendapatkan kekuasaan, mereka buat politisasi identitas dengan cara menyingkirkan kelompok-kelompok itu sebagai kelompok yang bukan kita, sehingga jangan pilih dia gitu ya. Dan itu memutus akses atau hak dasar dari kelompok yang dikucilkan, dikonstruksikan identitasnya sebagai lian, sebagai other, sebagai orang lain yang tidak sama dengan kita gitu. Dan itu dampaknya luar biasa di dalam setiap kerusuhan 65, 98 itu selalu ada kelompok-kelompok yang dikorbankan kan? Gitu sih. Termasuk zaman Belanda dulu. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi itu nanti akan terlalu panjang ceritanya Mas Alif. Jadi itu ada kuliahnya sendiri tentang itu. Nanti Bu Stefani saya undang. Baik Bu, saya siap Bu. Soalnya saya memang lagi serius banget nih mempelajari hukum. Ibu kan tadi bilang di awal bahwa kemiskinan tuh dialami oleh para wanita bukan karena ekonomi, tapi karena kurang taunya pengetahuan tentang hukum. Terima kasih Bu Sulistyawati. Terima kasih Bu Stefani. Ada di WA grup Bu, nomor handphone saya. Oh iya, ya nanti Mas Alif kasih saya. Ya, baik Bu. Yeah. Iya, mungkin terima kasih di pertanyaan dan diskusinya panjang sekali ini. Jadi kami juga berharap webinar yang kami adakan ini tentunya tidak hanya sekali webinar tanya jawab, tapi juga dapat mengabadikan setidaknya pemikiran-pemikiran dari Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja untuk dapat dilanjutkan pengembangannya ke akademisi-akademisi dan sarjana-sarjana hukum berikutnya yang sangat berminat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Mungkin Prof. Sulis, kita kembali lagi ke materi mengenai hukum dan pembangunan. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Mustaqim. Menurut Prof., kira-kira harus bagaimana negeri ini membuat suatu produk hukum yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia? Sebab sampai saat ini, setiap ada produk hukum selalu menimbulkan gejolak di masyarakat, seakan-akan hukum dibuat untuk kepentingan sebagian masyarakat saja. Ini kira-kira bagaimana? Ini ya, jadi kan kita ini kan negara yang menjunjung tinggi rule of law ya, restart. Itu artinya apa? Artinya hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kesewenang-wenangan para penguasa gitu. Oleh karena itu, jadi produk hukum itu di dalam law making process harus seperti apa? Nah, itu kita ikut-ikutin kaidah-kaidah dari rule of law itu, secara prosedural formal harus benar, secara substansial harus mengandung keadilan, hukum harus bisa dibaca oleh semua orang ya, harus bisa dipahami perumusannya itu. Kemudian juga mekanisme kontrolnya harus baik. Sekarang mekanisme kontrol bukan hanya pengadilan, tetapi juga setelah reformasi di seluruh dunia juga ya ada pemantau kekuasaan yang lain, ombudsman, komisi-komisi, banyak banget di Indonesia kan. Nah, lalu jadi bikin hukumnya seperti apa? Harus disertai
banyak tuh ketentuan perundangan yang mengatakan harus disertai naskah akademik yang baik. Nah, tadi tuh scientific thinking, naskah akademik yang seperti apa? Yang dibuat berdasarkan penelitian yang berkualitas, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bukan sekedar-sekedar naskah akademik itu buat formalitas saja atau dibuat berdasarkan pesanan. Nah, itu kita itu rahasia umum lah ya. Bukan begitu. Lalu juga ada tuh dari Seidman apa petunjuk-petunjuk Rosipi ya, proses-prosesnya itu harus diikutin. Dan juga ada sebenarnya regulatory impact analysis ya. Sebelum itu diberlakukan kepada masyarakat mesti ada ujian-ujian, mesti ada partisipasi publik yang luas. Jadi masyarakat ditanya, kamu sebenarnya mengalami apa, butuh hukum seperti apa, butuh kebijakan seperti apa, itu harus ada semuanya gitu, sehingga hukum yang keluar itu sungguh-sungguh hukum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bukan produk hukum yang tidak dibutuhkan kita dapat, yang kita butuhkan kita nggak dapat gitu. Itu sih sebenarnya banyak sekali di dalam buku ya petunjuk-petunjuk untuk membuat hukum yang baik. Tapi saya nggak tahu kepentingan-kepentingan politik ini kan lebih, kalau teman-teman baca handbook legal theories yang tebal itu, segala macam teori hukum itu bukan hanya ada positivisme hukum, tapi di situ ada critical legal studies juga yang mengatakan bahwa hukum dibuat bukan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, bukan, tetapi untuk mendefinisikan kepentingan dari kelompok-kelompok yang punya kuasa gitu kan. Yang punya kuasa itu artinya punya uang juga gitu ya. Gitu sih. Wah, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini tentunya menarik ya, karena kita berusaha mengkaji bagaimana menerbitkan suatu produk hukum yang indikatornya jelas gitu. Bagaimana dia mencakup hukum hidup di masyarakat tadi, Prof. Ini juga ada pertanyaan yang mungkin masih berkaitan dari Ibu Lorasita dari Bappenas. Ini mengenai saat ini belum ada sistem mengenai pembangunan hukum nasional, sehingga belum ada indikator pencapaian pembangunan hukum. Tadi Prof. Sulis menyebutkan mengenai bantuan hukum sudah ada dalam peraturan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan saat ini berada dalam Kementerian Hukum dan HAM. Apakah bantuan hukum atau pengaturan mengenai bantuan hukum ini dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam membentuk tadi sistem dalam pembangunan hukum nasional? Kira-kira pandangan Prof. Sulis sendiri bagaimana jika kita berkaca dari pemikiran Prof. Mokhtar? Ya, betul. Bantuan hukum itu adalah salah satu pilar di antara banyak pilar yang lain untuk mengentaskan kemiskinan dari perspektif hukum ya. Bappenas sendiri, saya kok lupa tahunnya ya. Kalau nggak salah 2009 atau 2010 itu Bappenas ketika bikin strategi nasional pertama kali yang kemudian diterjemahkan sebagai RPJM, RPJMD, itu sudah mengakomodasi apa yang disampaikan oleh Commission on Legal Empowerment. Di situ sudah ada semuanya, reformasi hukum, literasi hukum, identitas hukum, lalu apa bantuan hukum, itu menjadi pilar-pilar. Coba deh kalau Indonesia mengatasi itu semua dengan pilar-pilar itu, kemiskinan itu bisa ditanggulangi gitu ya. Jadi jangan bicara soal ekonomi saja, tetapi hukum itu juga penting. Semua pembangunan dalam bidang apapun nggak bisa kalau nggak disertai dengan pembangunan hukum. Dalam artian pilar-pilar tadi diberesin, regulasi-regulasi yang berantakan itu diberesin, gitu kan. Mas Alif, itu ada dari KBRI Bangkok tuh? Iya, Bu. Jadi mungkin tadi saya, karena pertanyaan yang masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin saya persilahkan kepada Bapak Surya dari KBRI Bangkok untuk menyampaikan pertanyaan. Iya. Baik, selamat pagi Ibu Prof. Sulis, suatu kehormatan bisa berdiskusi dengan Ibu secara langsung melalui virtual ini seperti. Terima kasih. Mungkin tidak ada perbedaan waktu antara Bangkok dengan Indonesia, Bu. Iya, iya. Oke, saat ini saya sebagai pegawai setempat di KBRI Bangkok, Bu. Ini merupakan topik yang menarik untuk diikuti karena saya juga berlatar belakang dari hukum. Kebetulan dengan topik pada hari ini, hukum dengan pembangunan sendiri, yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Sulis adalah, apakah tantangan yang sekiranya akan terjadi ya, Prof., jika kita ingin memperkenalkan hukum yang sedang progressing, yang mana bertujuan baik sendiri untuk masyarakatnya.
namun kondisi di masyarakatnya sendiri itu tidak percaya dengan hukum saat ini yang menganggap hukum itu masih dengan runcing ke bawah dan tumpul ke atas gitu. Bagaimana itu? Ya, terima kasih karena ya, saya sudah. Karena saya akademisi dari Fakultas Hukum, saya mesti self criticism terhadap diri sendiri ya. Sebenarnya itu tanggung jawab dari para pengambil kebijakan yang mendesain kurikulum hukum. Harus terbuka terhadap tuntutan masyarakat yang begitu kencang berubah ya akan keadilan. Jadi tuh kalau kita menghadapi Indonesia 2045 yang katanya akan jadi negara nomor 5 dan lain-lain, itu sih baru cita-cita, belum pasti. Bagaimana supaya bisa jadi pasti? Bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi soal 2045 itu Indonesia yang kita cita-citakan adalah masyarakat yang adil, yaitu membereskan bidang-bidang hukum, ya. Jadi regulasi segala macam ya yang bertumpuk-tumpuk, undang-undang yang syarat dengan kepentingan-kepentingan politik, ya itu harus bisa direvisit, ya, ditinjau kembali. Jadi cara membuat hukum yang baik itu sebetulnya adalah yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman dan realitas masyarakat, terutama mereka yang tadi saya bilang terpinggirkan gitu ya. Sesudah itu jadi, lalu mereka juga harus dibuat melek hukum. Banyak deh orang-orang itu kehilangan hartanya, juga orang-orang pandai loh bisa kehilangan rumahnya gitu karena sertifikatnya digandakan, itu karena buta hukum. Jadi melek hukum itu adalah salah satu pilar penting untuk memberdayakan masyarakat segala lapisan, bahkan itu sih kedepannya. Saya kira Pak Mohtar Kusuma Atmaja mencita-citakan ini, bahwa hukum itu sama seperti Prof. Sacipto Raharjo, hukum untuk manusia bukan hukum buat hukum gitu. Jadi kita harus berubah dan ini harus dimulai dari fakultas-fakultas hukum menurut saya. Dengan segala hormat dan segala maaf saya mengatakan itu. Makasih. Terima kasih Prof. Sulis atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi, Wani. Banyak sekali pertanyaan untuk sesi kali ini, karena memang hukum dan pembangunan ini adalah materi yang sangat relevan jika dibahas ketika di masa-masa yang penuh ketidakpastian bagaimana hukum itu terbentuk di Indonesia. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Mustaqim. Bapak Mustaqim, mungkin silakan untuk menyampaikan langsung pertanyaan. Terima kasih, Mas Alif. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Mustaqim. Apa kabar, Prof? Terima kasih banyak. Prof, melanjutkan pertanyaan tadi yang saya chat ya, Prof, ya. Ya. Kaitannya dengan produk hukum ya, Prof, ya. Sebenarnya harus bagaimana kita memproduk hukum itu sendiri. Pertanyaannya gini, Prof. Setelah sekian lama banyak produk-produk hukum yang real ini di masyarakat kita, di negeri kita, munculnya satu peraturan mesti menimbulkan gejolak. Dan kita itu tahu, undang-undang KPK lah, undang-undang IKN lah, dan banyak sekali termasuk undang-undang apa itu Cipta Kerja, ya kan? Dan masih banyak lagi. Dan itu selalu menimbulkan gejolak gitu. Nah, kalau tadi Prof sampaikan bahwa alur pembuatan produk undang-undang adalah seperti ini, termasuk dibuatlah draft akademis, penelitian secara ilmiah dan seterusnya. Nah, padahal yang ada di sana yang memproduk hukum itu notabene adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang tahu hukum dan orang-orang yang tidak buta hukum. Banyak para guru besar ataupun ahli-ahli hukum ya Prof di situ yang menciptakan itu sendiri yang seperti saya sampaikan tadi, tapi kenyataannya ternyata masih seperti ini dan ini berlanjut dan terus berlanjut terus. Nah, pertanyaan saya gini Prof, seharusnya seperti apa Prof sehingga tidak akan tercipta produk seperti itu dan kenapa akademisi, katakan UI lah misalkan, kenapa tidak bisa turut menyampaikan turut sertanya, peran sertanya kaitannya dengan produk hukum itu sendiri Prof, agar produk hukum itu benar-benar seperti yang Prof sampaikan tadi dalam produknya gitu. Tidak keluar satu aturan, satu produk hukum sehingga pasti dan selalu menimbulkan satu gejolak gitu, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih sebelumnya. Iya, Mas, kalau apa yang ada di buku itu identik dengan dalam kenyataan, maka nggak akan ada gejolak. Tapi kan masalahnya
produk hukum itu adalah produk politik juga ya, bargaining politik. Tapi kan kalau kita bicara soal politik, itu sistem politik kita kan emang buruk banget. Kita di ruang bilik pemilihan umum itu dikasih kertas lebar banget, terus ada foto-foto yang kita nggak kenal orang-orangnya siapa kan. Nah, itu soalnya. Jadi, apakah orang-orang itu tepat untuk mewakili kita menjadi perumus hukum di parlemen? Kan itu soalnya. Jadi, kita memang sangat terkendala oleh, kalau teman-teman dari FISIP mengatakannya, oligarki politik. Jadi, partai politik itu sangat berkuasa, ya, sehingga semua-semuanya harus lewat mereka, gitu ya. Nah, itu menjadi, jadi begitu, dampaknya ke produk hukum, gitu. Kan kita mesti punya orang-orang di parlemen yang track record-nya sudah bikin macam-macam di masyarakat, ya. Jadi mereka kita pilih bukan karena mereka punya baliho, kasih kita duit apa money politics dengan sembako dan lain-lain, bukan itu kan sebenarnya kan. Tapi memang orang yang sudah teruji dia pasti akan mewakili kita di dalam merumuskan hukum gitu. Tapi kan enggak, karena sistem politik kita emang buruk. Bagaimana bisa kita dihadapkan pada kertas-kertas sama wajah-wajahnya kita nggak tahu, ya kan? Terus kita suruh nyoblos gitu. Nah itu soalnya mas. Jadi memang soal hukum itu ada apa? Ada soalnya banyak gitu ya. Soal politik, soal kepentingan-kepentingan itu sih. Sampai kapan itu? Saya nggak tahu juga itu. Jawabannya mesti kita pikirin bersama. Tapi tetap kita harus bersuara ya. Bagaimanapun juga kita harus bersuara, menulis di koran, ya, bikin webinar semacam ini, menyuarakan apa yang menjadi kepentingan rakyat, itu harus tanggung jawab kita itu. Gitu, tapi kan? Prof, kira-kira yang paling-paling sangat dan harus dilakukan kaitannya dengan kasus seperti ini, memang politik kita seperti ini misalnya, itu apa Prof kira-kira ya Prof ya? Kita nggak mungkin akan seperti ini berlanjut dari generasi Orde Baru sampai sekarang misalkan, atau dari Orde Lama sampai sekarang, terus begitu-begitu terus gitu Prof. Bagaimana dan apa, dan caranya seperti apa Prof? Apa yang harus diperbaiki dulu Prof gitu Prof, maksud saya Prof? Waduh, saya susah untuk bilang nih, apa susah mengatakannya nih. Ini PR bersama sih ya Mas, tidak bisa dikatakan hanya dengan 1-2 kalimat saja tuh, kayaknya. Alif, mohon maaf Pak Agus sudah ada. Iya. Mohon izin Prof. Sulis, tentunya ini masih banyak pertanyaan. Lihat, terima kasih dari Pak Mustaqim juga banyak diskusinya. Terima kasih, Prof. Tentunya kita masih akan banyak sesi tanya-jawab berikutnya. Saat ini kita sudah kehadiran pembicara kedua kita adalah Bapak Dr. Agus Broto Susilo. Bapak Dr. Agus Broto Susilo adalah dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Bidang Studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Nah, beliau ini khususnya mendalami mengenai filsafat hukum, mengkaji teori-teori hukum, tapi tidak hanya teori. Bapak Agus ini sudah sangat berpengalaman memberikan nasihat kepada pemerintah dalam berbagai negosiasi dan juga ratifikasi beberapa perjanjian internasional. Tentunya saya mengenal Pak Agus sebagai pengajar saya ketika saya dulu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mohon izin kepada Pak Agus, apakah bisa dari kami yang melakukan share screen untuk slide dari Pak Agus? Halo. Ya, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Agus. Slide screen-nya dari saya aja, karena ini lompat-lompat. Oke, Pak. Siap, Pak. Pak Agus, mohon izin. Ya. Kita punya waktu untuk, Pak Agus memiliki waktu untuk menyampaikan materi hingga pukul 11 ya Pak Agus, pada Pak Agus waktu dan layar kami persilakan. Saya akan segera mulai para hadirin sekalian, maaf saya harus lari-lari dari rumah saya, wifi-nya mati, besok baru mau diservis. Saya coba pakai hotspot, ternyata koneksinya tidak stabil ya, maka ini saya lari-lari ke tempat pos tetangga untuk nebeng wifi-nya. Jadi maaf kalau nanti tiba-tiba terputus, karena memang ini emergensi, tapi saya akan segera mulai dengan menyajikan presentasi sesuai dengan pesanan panitia. Saya diminta untuk menyampaikan materi tentang perkembangan di bidang hukum perdagangan internasional
tapi dalam presentasi saya akan menyampaikan materi yang mungkin agak lebih luas daripada sekedar perkembangan di bidang hukum perdagangan internasional. Saya akan mulai dengan menyampaikan hal yang sangat langka di fakultas hukum manapun, termasuk di UI, yaitu saya akan menyampaikan sumbangan pemikiran-pemikiran asli dari nenek moyang kita sampai para founding fathers dan tokoh-tokoh hukum di tanah air kita dalam rangka pengembangan, bahkan bukan hanya pengembangan, sejak kelahiran sampai pengembangan hukum internasional yang modern. Nah, dalam pemantapan dan kelahiran dan perkembangan hukum internasional yang modern inilah nanti di dalamnya akan tampak juga perkembangan di bidang hukum perdagangan internasional. Karena perkembangan di bidang hukum internasional modern ini memang dimulainya dari urusan dagang. Beberapa topik yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Ya. Jadi, sebagai karya tulis ilmiah, tentu saja kita akan mulai dengan latar belakang permasalahan yang akan dikaji, kemudian saya sajikan beberapa permasalahan yang akan kita kaji, sekaligus dengan menyampaikan landasan perkembangan teori dulu, perkembangan berbagai macam teori terkait topik bahasan kita, dan nanti saya akan mengambil di dalam perkembangan teori tadi satu di antara teori sebagai landasan teoritis, dan sekaligus landasan teoritis tadi akan membawa sendiri metodologinya. Dan kemudian berdasarkan state of the art yang saya sebutkan tadi, saya akan menyampaikan beberapa hal dalam perkembangan hukum internasional yang modern. Dari sejak kelahiran hukum internasional yang modern, di mana sumbangan pemikiran nenek moyang saudara yang berupa hukum adat itu sangat mewarnai kelahiran hukum internasional modern yang dibidani oleh Hugo Grotius. Kemudian saya akan membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sumbangan pemikiran dari budaya hukum Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia ini di dalam kelahiran dan perkembangan hukum internasional yang modern, termasuk hukum perdagangan internasional. Dan kemudian, karena pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional kita itu berlangsung timbal balik, jadi hukum nasional kita, antara lain hukum adat, mempengaruhi perkembangan hukum internasional, tetapi nanti pada tahapan berikutnya, hukum internasional juga akan mempengaruhi sistem hukum di tanah air kita. Ini permasalahan yang kedua yang akan dibahas nanti. Ya. Nah, dengan demikian, kedua hal itu saya rinci menjadi 8 tahapan. Maaf kalau terlalu panjang, makanya saya akan minta kepada pengarah waktu di sini, ya, kepada moderator, agar saya diberi kesempatan yang agak lebih panjang dari alokasi saya, ya, kalau sempat gitu. Sebenarnya bahannya sudah lengkap semua, ya, tapi saya akan coba review secara singkat. Tapi kalau nggak cukup, tolong ditambah-tambah 5-10 menit, ya, nanti apa tetap akan tersedia sesi tanya jawab gitu, ya, serta penyaji yang lain. Karena cukup banyak yang saya sampaikan, ini materi kuliah untuk Law and Economic Development dalam satu semester, ya, saya sampaikan dalam satu sesi ini. Kemudian juga pengaruh berbagai pemikiran baik di bidang hukum maupun non-hukum terhadap sistem hukum kita, terutama konstitusi kita. Sejak konstitusi kita dijungkirbalikkan 4 kali, sudah akan saya bahas di sini. Dan hal tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kerancuan di bidang hukum, yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu akan menimbulkan anomi, dan anomi yang disertai dengan ketidakpastian hukum tadi akan menimbulkan permasalahan yang luar biasa di tanah kita. Tapi di akhir kuliah, paparan saya akan juga menyampaikan bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul terutama di bidang hukum di negara kita. Dan karena negara kita ini negara hukum, ya, maka permasalahan-permasalahan di bidang hukum tadi akan
sangat mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya akan mulai dengan presentasi saya secara singkat. Saya akan memulai dengan hal yang akan banyak saya sebut di sini, yaitu tentang hukum adat. Menurut Profesor Amura, ya, hukum adat itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari dua kata, a dan dato. Maaf ya, bahan-bahan saya masih dalam bahasa Inggris, ya, karena ini bahan kuliah di program International Undergraduate Program, ya. Tapi karena saya baru sempat mempersiapkan kakak ibu saya, ya, begitu datang istirahat sebentar, saya mempersiapkan ini tapi tidak sempat menerjemahkan, tapi saya akan sampaikan aja melalui lisan, ya. Jadi adat itu berasal dari kata-kata Sanskerta yang asalnya a itu berarti bukan, dan dato itu sesuatu yang bersifat material. Jadi hukum adat itu dari namanya saja sudah sesuatu yang sifatnya memang imaterial. Kemudian hukum adat ini dikenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai wilayah. Di bagian selatan Filipina, di bagian tanah-tanah Melayu, termasuk Singapura, ya, dulu, ya. Yang ini sudah mulai dikenal, kalau di tanah Minang saja sudah sejak 2000 tahun yang lalu hukum adat itu sudah beroperasi di tanah Minang. Di wilayah-wilayah lain, di Pulau Jawa dan di Sulawesi Selatan, itu ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa kehadiran manusia di pinggir Bengawan Solo itu lebih tua daripada kehadiran manusia di Peking. Jadi budayanya lebih tua, lebih tua dari 2000 tahun yang lalu. Nah, nanti kita lanjutkan dulu. Nanti berbagai hal yang akan kita temui juga adalah dalam hukum internasional yang modern itu berarti yang bukan ius gentium. Sedangkan yang modern nanti dimulai dengan lahirnya doktrin hukum mare clausum yang lahir dari Sabda Paus, ya, yang memberi kewenangan kepada dua negara saja untuk menguasai dunia, Portugis dan Spanyol, yang satu boleh menguasai dunia ke barat, yang lain boleh menguasai dunia ke arah timur, nah, bangsa-bangsa yang lain itu independen saja di dunia ini. Yang nanti rejim hukum mare clausum ini akan ditentang oleh Hugo Grotius pada saat perdagangan Belanda perlu datang ke tanah air kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena pada saat itu jalur perdagangan dari tanah air kita melalui laut maupun melalui darat, melalui Cina kalau darat, ya, kalau laut itu melalui India, Arab, dan sebagainya, itu tertutup pada saat Konstantinopel dikuasai oleh Turki, ya, oleh pasukan Islam pada saat Perang Salib. Perang Salib itu belasan kali, ya, kalau tidak salah, pada Perang Salib ke-11 atau ke-13, ya, Konstantinopel itu dikuasai oleh pasukan Turki, ya, dan diubah namanya menjadi Istanbul, kalau tidak salah. Nah, beberapa di antara paparan saya ini, ini saya awali penulisannya sejak saat saya masih mahasiswa S1. Pada saat mahasiswa S1, itu pada saat berlangsungnya konferensi hukum laut PBB yang ketiga, itu berlangsung 8 tahun. Ya. Nah, sejak akhir tahun 70-an, dan sekitar 79, sampai awal-awal tahun 80, 81, 82, sampai konferensi tadi menghasilkan UN Conference on the Law of the Sea, itu saya banyak menulis di harian Kompas tentang pembahasan-pembahasan dalam konferensi yang memakan waktu 8 tahun tadi, ya. Dan kemudian setelah pembahasan berhasil, hasilnya bagaimana dan dampaknya bagaimana, saya sajikan semuanya. Misalnya kenapa Amerika Serikat yang mendorong-dorong Indonesia juga untuk ikut dalam UN Conference on the Law of the Sea tadi, akhirnya dia tidak mau terikat dalam UN Conference on the Law of the Sea, bahkan berkali-kali dia melanggar wilayah kedaulatan kita dengan mengirim pesawat tempurnya untuk melanggar ketentuan yang ada dalam UN Conference on the Law of the Sea tadi. Itu semuanya
biasanya hampir tiap minggu saya tulis serial waktu masih mahasiswa S1 ya. Saya menulis tentang UN Conference on Global Solidarity di Harian Kompas. Nah, bahan-bahan itu saya kumpulkan untuk kemudian saya sempurnakan sebagai bahan kajian hari ini. Karena pada saat itu memang suatu ironis. Ya. Di satu pihak kalau saudara baca buku Brosius yang mengangkat Brosius sebagai founding father of modern international law, yaitu Maren Broom, itu secara tegas yang mengaku peran pemikiran nenek moyang saudara yang menjadi inspirasi bagi Hugo Brosius untuk mampu melawan rezim hukum Marie Clausen yang mencegah kedatangan Belanda untuk berdagang ke tanah kita. Tapi sayang waktu saya belajar di Fakultas Hukum UI itu dalam mata kuliah hukum internasional, kami tidak pernah diajarkan tentang betapa besarnya peran pemikiran nenek moyang saudara di bidang hukum yang bahkan sangat mempengaruhi wujud hukum internasional yang modern yang dibidangi oleh Hugo Brosius. Padahal Hugo Brosius sendiri mengakui dalam bukunya, ya. Nanti saya tunjukkan kepada saudara, bahkan dalam bahasa Latinnya sedikit sakitif, ya. Bukunya ditulis dalam bahasa Latin, bagian yang saya sampaikan yang dalam bahasa Inggrisnya, tapi nanti saya tunjukkan dalam bahasa Latinnya pun dia mengakui peran pemikiran hukum nenek moyang saudara ini. Maka saya berusaha sekuat tenaga agar supaya hal yang dilalaikan oleh para pengajar hukum internasional di tanah air kita, di seluruh fakultas hukum di tanah air kita ini, saya akan mencoba untuk melengkapi, yaitu dengan menyajikan tentang betapa besarnya peran pemikiran nenek moyang saudara yang berupa hukum adat tadi di dalam mempengaruhi mulai dari kelahiran sampai perkembangan hukum internasional yang modern. Nah, kebetulan karena kita sedang memperingati jasa-jasa Prof. Mokhtar Kusmatmadja, kebetulan saya punya hubungan khusus dengan beliau, yaitu pada saat saya diminta oleh beliau untuk membuat laporan resmi yang nantinya akan dibacakan di depan kabinet. Ya, di depan kabinet tentang success story dari perjuangan tim yang dipimpin oleh Profesor Mokhtar Kusmatmadja tadi dalam memperjuangkan konsep apa prinsip negara Nusantara menjadi archipelagic state principle di dalam UN Conference on the Law of the Sea tahun 1982. Ya, mungkin saya dipilih karena itu tadi sebelum Konferensi Hukum Laut PBB diakhiri tahun 82, memang saya sering menulis artikel tentang UN Conference dalam Harian Kompas. Kebetulan, kemudian skripsi saya juga tentang bagaimana Indonesia memperjuangkan, skripsi S1 ini, ya, bagaimana Indonesia memperjuangkan prinsip negara Nusantara tadi yang berhasil, saat itu belum berhasil. Karena skripsi saya akhirnya diuji sebelum konferensinya selesai. Karena ditunggu-tunggu setahun lebih, hampir dua tahun, konferensinya nggak selesai-selesai, karena itu berlangsungnya 8 tahun. Akhirnya saya diuji, dan setelah saya dinyatakan lulus, ternyata sebulan kemudian konferensinya ditutup. Untung hasilnya persis seperti yang saya tulis dalam skripsi saya. Itu tahun 82, kemudian tahun 94, saya berhubungan lagi dengan beliau sebagai ketua konsorsium ilmu hukum. Konsorsium ilmu hukum itu kumpulan dewa-dewa para pakar di bidang hukum, ya, yang meracik kurikulum untuk fakultas hukum negeri. Dulu yang dipandang hanya negeri, karena yang swasta itu dulu ujiannya harus ke fakultas hukum yang negeri. Nah, tahun 94 itu ada rencana untuk merubah sistem pendidikan di Fakultas Hukum dari sistem paket 5 tahun menjadi sistem SKS, gitu ya. Sistem SKS yang sekarang evaluasinya tidak paket
per tahun seperti program yang lama yang saya ikuti dulu, tetapi tiap semester mahasiswa sudah dapat mengambil kredit. Dan ini sangat menguntungkan ya, karena rencananya bisa 4 tahun, bisa 3,5 ya. Anak saya yang kuliah di Fakultas Hukum itu 3,5 tahun sudah bisa cum laude. Bahkan kalau saya izinkan ngambil semester pendek, mungkin dia 3 tahun sudah selesai. Jadi dari 5 tahun program paket yang saya ikuti dulu di Fakultas Hukum S1 itu bisa dipersingkat menjadi 3-4 tahun. Tapi ternyata untuk sistem EKS tadi ditawarkan harus ada mata kuliah baru sebagai pengganti skripsi bahkan, yaitu mengenai legal writing. Dan disadari pada saat itu bahwa ternyata tidak ada textbook yang mengenai legal writing. Nah, itulah sebabnya maka konsorsium ilmu hukum meminta saya dengan didanai dari Asia Foundation ya untuk menulis buku pegangan dosen tentang legal writing. Jadi yang boleh pegang hanya dosen, kalau mahasiswa pegang dia kualat. Dan setelah, tapi waktunya terbatas karena semesternya sudah mau dimulai, saya diwanti-wanti oleh para dewa dari konsorsium ilmu hukum di Agus, ini 3 bulan harus selesai di Agus, semester apa? Semester depan SKS ini sudah dimulai. Oke. Nah, insya Allah selesai lah, saya sampaikan demikiannya. Dan ternyata dapat selesai, dan setelah selesai, maka buku tadi dicetak, dan dekan-dekan dan wakil dekan bidang akademis negeri saja ya, dari seluruh Indonesia, termasuk dari UI, diundang ke kantor konsorsium ilmu hukum, yaitu di Salemba. Untuk saya menyampaikan kepada beliau-beliau, kepada para dekan-dekan dan wakil dekan bidang akademis seluruh Fakultas Hukum di Indonesia, termasuk dari UI tadi, tentang legal writing. Nah, itulah hubungan erat saya dengan Prof. Mukhtar, sehingga saya sempat ke rumah beliau di Komplek Menteri, di sana, untuk berdiskusi tentang persiapan laporan success story di UN Conference on the Law of the Sea terhadap Kabinet Republik Indonesia. Kajian saya tentang peran dari pemikiran-pemikiran asli nenek moyang saudara di dalam kelahiran dan pemantapan hukum internasional yang modern. Ini seperti saya sampaikan tadi akan dilanjutkan dengan arus yang sebaliknya, yaitu pengaruh dari hukum internasional tadi terhadap sistem hukum kita. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pengaruh timbal balik dalam globalisasi hukum tadi yang ternyata menimbulkan masalah yang serius di tanah air kita yang konon katanya negara hukum ini. Jadi kajian saya ini adalah kajian berdasarkan lingkup disiplin hukum. Yang kajian disiplin hukum yang ilmiah itu memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai berikut. Ada 4-5 ciri itu ya, bahwa dia mencoba untuk memberikan klarifikasi mengenai bagaimana hukum itu berlaku pada keadaan tertentu, biasanya dengan menyampaikan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan norma hukum dan ditarik kesimpulannya. Kemudian karakteristik lain dari kajian ilmiah dalam disiplin hukum ini adalah dia merupakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan untuk menyelesaikan masalah, dengan demikian ya termasuk dalam lingkup disiplin yang preskriptif. Dia berbeda dengan disiplin non-hukum seperti sosiologi, antropologi, biologi ya, yang merupakan disiplin analitis. Ya. Disiplin preskriptif itu hanya disiplin hukum dan disiplin filsafat. Dan kebetulan keduanya nanti diramu pada mata kuliah yang saya menjadi penanggung jawabnya, yaitu mata kuliah filsafat hukum di Fakultas Hukum.
Kemudian karakteristik yang keempat dari kajian disiplin hukum yang ilmiah itu harus menjelaskan sampai rinci konsep-konsep utama dalam hukum. Subjek hukumnya siapa saja, objek hukumnya apa, peristiwa hukum yang mempengaruhi apa saja, hubungan hukum, hak dan kewajibannya bagaimana, itulah yang harus diuraikan secara rinci dalam kajian disiplin hukum tadi. Kemudian juga harus ditunjukkan bahwa eksistensi hukum itu terwujud dalam berbagai bentuk. Mulai wujud yang paling abstrak sampai wujud yang paling konkret. Nah, dengan demikian nanti, karena dia eksis dalam berbagai perwujudan, maka metodologi untuk mengkajinya juga tidak bisa monodisipliner. Hukum itu terwujud dalam wujud yang paling abstrak sebagai jalinan nilai-nilai antinomis yang serasi. Kalau yang lebih konkret lagi, sebagai prinsip-prinsip hukum seperti yang eksis di negara-negara dengan tradisi common law, kalau di negara-negara dengan tradisi civil law, hukum tadi eksis dalam bentuk norma-norma, pasal-pasal dalam berbagai-bagai pasal-pasal dalam wetbook tanpa bandel, wetbook tanpa kres, itu negara-negara civil law. Ada satu wujud hukum lagi yang paling konkret yang tidak ada di negara-negara dengan tradisi common law maupun dalam tradisi civil law, yaitu hukum yang ada di tanah air kita yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat itu tidak ada di negara civil law. Makanya kalau ada yang menyatakan bahwa karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang menerapkan tradisi civil law, maka sistem hukum Indonesia itu tidak sistem hukum civil law. Dapat yang salah. Karena di dalam sistem hukum civil law tidak ada eksistensi hukum yang paling konkret yang berupa hukum adat yang eksistensinya tampak dari sikap tindak warga masyarakat yang menjalankan interaksi melalui hukum adat. Dengan demikian, karena wujud hukum itu beraneka wujud, mulai dari yang paling abstrak sampai yang paling konkret tadi, metodologi mengkajinya juga nggak bisa sama. Gitu ya. Mengkaji hukum dalam sistem tradisi common law, yang katanya hukum itu hanya keputusan pengadilan saja, itu berbeda dengan mengkaji hukum di dalam tradisi civil law. Apalagi hukum yang ada di tanah air kita, lain sekali metodologinya. Jadi nggak bisa kayak IMF itu pakai obat dewa, penyakitnya penyakit panu, kurap, kudis, kanker, COVID-19, pakai satu obat saja. IMF kan gitu kan. Negara, masalah ekonomi apa saja, resepnya hanya satu. Privatisasi dan pengencangan dan pinggang. Kita pernah menderita akibat sada IMF tadi ya. Dan menyampaikan satu resep untuk segala penyakit. Nah, dalam kajian ilmiah, yang ilmiah ya, kajian ilmiah di sistem hukum, tidak bisa kita hanya pakai satu resep untuk semua penyakit, untuk semua masalah yang ada di berbagai tradisi hukum common law, tradisi hukum civil law, tradisi hukum adat yang tidak ada di common law maupun civil law. Maka kajian hukum di tanah air kita di Indonesia yang ada hukum adatnya yang tidak ada dalam tradisi common law maupun civil law tadi, itu menghendaki pendekatan yang interdisipliner. Tidak bisa pakai dogmatik hukum saja, tidak bisa kita menggunakan. Kita ada wujud hukum yang paling konkret, wujud hukum agar. Suara saya dapat ditangkap ya? Iya, Pak Agus, terdengar Pak Agus. Oh ya, maaf. Kalau ya, saya kalau betul terus ya. Nah, saya akan mulai dengan makna globalisasi itu apa. Globalisasi itu adalah penyebaran unsur-unsur budaya, baik yang material maupun yang imaterial, yang merupakan kebutuhan manusia intinya ya, ke segala penjuru globe, makanya disebut globalization, ke segala penjuru bola dunia. Nah, saya memilah globalisasi itu jadi dua wujud, yaitu globalisasi yang konvensional dan yang modern. Kalau yang konvensional itu
globalisasi itu terjadi pada unsur-unsur kebudayaan tadi satu persatu. Globalisasi di bidang religi saja, penyebaran agama-agama, ya. Globalisasi di bidang politik saja, globalisasi di bidang hukum saja, atau di bidang ekonomi saja, itu terjadinya satu persatu. Tapi pada globalisasi yang modern, berbagai unsur kebudayaan, material maupun yang material tadi, itu menyebar ke segala penjuru dunia secara simultan pada saat yang sama. Jadi mungkin globalisasi yang untuk memenuhi kepentingan ekonomi, di bidang ekonomi, itu membawa serta juga pengaruh unsur-unsur kebudayaan di bidang religi, penyebaran agama-agama, ya, dan juga membawa pengaruh globalisasi di bidang hukum, ya, merubah pola-pola hubungan hukum antar para pihak tadi, ya, dan bahkan kemungkinan membawa juga globalisasi dari nilai-nilai politik. Ini terjadi, dapat terjadi secara sekaligus, bukan satu persatu seperti pada globalisasi yang konvensional tadi. Nah, kalau dalam textbook pada saat saya mengajar filsafat hukum, yaitu textbooknya Lloyd tentang introduction to jurisprudence, masalah globalisasi ini baru dibahas di tahun pada penerbitan yang ke-14, pada penerbitan ke-9 pada 2014. Sebelumnya ya tidak pernah dibahas, ya. Tapi kemudian ternyata di tahun 2014 mulai dibahas. Nah, saya sudah membahas ini sejak tahun 90-an. Bahkan kajiannya sudah saya lakukan sejak tahun 80-an pada saat saya mulai menulis artikel-artikel di Harian Kompas tadi. Nah, pada saat kelahiran hukum internasional yang modern melalui karya Hugo Grotius yang terkenal, yaitu Mare Liberum, terjadilah suatu proses penyebaran nilai-nilai di dalam hukum yang dipraktekkan di tanah air kita dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian diadopsi oleh Hugo Grotius di dalam bukunya yang berjudul Mare Liberum. Nah, sebelumnya ini permasalahan yang kita bahas, tiga permasalahan tadi sudah saya sampaikan secara rinci di sini, ya. Ini nanti satu persatu akan dijawab dalam paparan saya ini. Nah, dan jawaban tadi sebagai karya kajian yang ilmiah itu harus merujuk pada perkembangan teori yang ada maupun metodologi yang diterapkan dalam kajian ini. Nah, untuk mengkaji perkembangan, atau kalau dalam permintaan panitia itu, pembangunan hukum di bidang perdagangan internasional, yang merupakan bagian daripada hukum internasional yang modern tadi, itu ada banyak teori, ya. Teori tentang perkembangan hukum di dalam masyarakat itu. Bahkan pakar ekonomi yang lebih terkenal di bidang ekonomi, Adam Smith pun juga mempunyai teorinya tentang perkembangan hukum dalam masyarakat, yaitu dalam karyanya pada saat beliau mengajar jurisprudence, ya. Jadi Adam Smith itu juga pernah mengajar jurisprudence. Kemudian ada pemikiran von Savigny, Mayn, Hegel, Karl Marx, Durkheim, gitu, ya. Kita tampilkan satu persatu di sini. Misalnya ini adalah teori dari Adam Smith tentang perkembangan hukum di dalam perkembangan masyarakat tadi. Misalnya di sini disebutkan, terutama perkembangan hukum yang dikaji dari perkembangan masyarakat dengan fokus perhatian di bidang ekonomi. Nah, di sini Adam Smith menyatakan dalam bukunya Theory of Moral Sentiments, perkembangan ekonomi itu melalui empat tahapan di sini, dari masyarakat pemburu dan pramu itu, di situ hubungan hukum di antara macam masyarakat berdasarkan natural law. Kemudian maju sedikit masyarakat tadi ke masyarakat pastoralist, itu mulai bukan memburu binatang di padang rumput, tapi mulai beternak dan sebagainya.
Nah, di situ hubungan hukum sudah mulai menyangkut hak kepemilikan atas tanah, tanah-tanah peternakan dan sebagainya. Yang kalau meningkat, dia menjadi masyarakat feodal ya, yang melaksanakan kegiatan agrikultur. Nah, di situ hubungan hukumnya meningkat, bukan hanya kepemilikan atas tanah dan sebuah benda tetap, ya, tetapi juga hukum yang mengatur benda-benda bergerak, uang, dan sistem-sistem pembayaran yang non-uang ya, pada masyarakat yang paling modern, menurut pendapat Adam Smith, masyarakat komersial, nah di situ hukum bidang kontrak yang memegang peranan penting. Nah, ini juga ada teori main ini ya, yang kalau bagi anda-anda yang sudah mengambil mata kuliah filsafat hukum tidak asing lagi ya ciri-cirinya, teori main tentang perubahan hukum di dalam masyarakat tadi ya. Ini teori Hegel tentang teori yang sama. Ini teori Karl Marx tentang perkembangan masyarakat yang berbeda dengan Adam Smith. Dia menyatakan perkembangan masyarakat secara historis itu meliputi empat tahapan. Gitu. Dari tahapan masyarakat yang kuno ya, di Asia, ke masyarakat feodal, ke masyarakat maju lagi ke masyarakat berjuis kapitalis, dan yang puncak dari perkembangan masyarakat yang paling ideal untuk karma itu adalah masyarakat sosialis gitu ya. Kalau meningkat lagi menjadi masyarakat komunis gitu. Juga Durkin ya, Ronald Durkin juga memiliki teorinya perkembangan hukum di dalam masyarakat tadi. Tapi di antara berbagai teori tadi saya memilih teori perkembangan hukum di dalam masyarakat yang disampaikan oleh konsep ini. Nah, karena ini kegiatan ilmiah, ya, jadi harus dipertanggungjawabkan. Ada sekian banyak teori, teori orang-orang hebat seperti Adam Smith, Karl Marx, Hegel, dan sebagainya. Kenapa saya memilih teori konsep ini? Karena teori konsep ini setelah saya kaji untuk diterapkan untuk menerawang perkembangan masyarakat di tanah air kita yang semula disebut sebagai Nusantara, kemudian disebut Indonesia ini, ternyata teori konsepik ini sangat relevan gitu ya, valid, sudah masih valid, karena perkembangan masyarakat Indonesia sejak sebelum menjadi Indonesia disebut sebagai masyarakat Nusantara itu melalui tahapan-tahapan seperti yang disampaikan oleh konsep ini tadi. Tahapannya adalah perkembangan masyarakat itu dimulai dari manusia itu bersama, kemudian menghasilkan intellectual communion, kemudian intellectual communion tadi meningkat melalui bantuan peran bahasa, sehingga mampu mewujud kesatuan di antara masyarakat yang bersangkutan, sehingga mereka akan mencapai kemerdekaan, dan kemudian mereka akan menghasilkan hukum, satu hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau ini diterapkan untuk mengkaji perkembangan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala, sejak belum disebut sebagai Indonesia, ternyata teori konsep ini lagi sangat relevan. Tapi saat kumpulan manusia hidup di kawasan yang besar sekarang seperti Indonesia. Kemudian mereka menghasilkan intellectual communion, menghasilkan nilai-nilai Pak Agus, sepertinya terputus. Iya, mungkin ini ada kendala teknis. Sambil menunggu di tanganinya Pak Agus, mungkin sudah bergabung lagi. Halo Pak Agus. Ya, halo. Ya. Ya. Dapat didengar ya? Ya, terdengar Pak Agus. Ya, maaf apa? Kalau ada
ini di pinggir jalan kalau ada mobil lewat rupanya terputus kita. Enggak apa-apa kita teruskan lagi. Bagus. Ya. Maaf ya. Nah, makanya saya minta tidak usah dipandu karena begini, karena lompat-lompat gini. Baik, Pak. Ya. Baik, kita teruskan. Jadi, ternyata bahwa perkembangan masyarakat Indonesia persis mengikuti tahapan-tahapan seperti dalam teori konsep ini lagi. Sekumpulan manusia hidup di kawasan Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia menghasilkan intellectual communion yang terwujud dalam aneka norma yang mengatur kehidupan masyarakat agar terwujud sebagai masyarakat yang penuh kedamaian, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, berupa kaedah-kaedah di bidang kesopanan, kaedah-kaedah di bidang religi yang mengatur kebatinan warga masyarakat, dan juga kaedah-kaedah hukum juga nanti. Ada kaedah-kaedah hukum yang nanti disebut sebagai hukum adat. Nilai-nilai hukum adat yang nantinya butir-butirnya kemudian oleh Soekarno disaring sedemikian diramu sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dalam hukum adat tadi tercermin di dalam Pancasila. Gitu. Tapi keberadaan nilai-nilai yang butir-butirnya terkristalisasi menjadi Pancasila tadi, keberadaannya sekali lagi sudah semenjak ribuan tahun yang lalu di Minangkabau, sudah sejak 2000 tahun yang lalu, dan di kawasan lain seperti di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, itu lebih tua lagi. Dan nilai-nilai yang menjamin kesatuan masyarakat Indonesia itu yang nanti difasilitasi melalui bantuan bahasa dalam Sumpah Pemuda ya, dan pengalaman sejarah itu bukan tiba-tiba saja lahir di tahun 1908 pada saat ada Budi Tomono. Tapi sejak dahulu kala ada yang namanya Pamalayu Expedition yang merupakan usaha dari Raja Kartanegara yang disiapkan untuk menghadapi ekspansi Genghis Khan. Genghis Khan sudah merajalela menguasai sebagian besar Eropa dan sebagian besar Asia dan sebagian Eropa. Kartanegara menyadari hal tersebut. Kemudian dia melihat keunggulan pasukan Genghis Khan itu dari kavalerinya, pasukan berkuda, maka Kartanegara mengambil siasat, kita menghadapinya jangan pakai kavaleri juga, jangan pakai pasukan berkuda juga. Pasti kayak negara-negara Asia yang lain dan negara Eropa kalah. Maka Kartanegara mengambil kebijakan menyusun kekuatan maritim, kekuatan laut, yang mengajak negara-negara yang ada di tanah Melayu, makanya namanya Pamalayu Expedition, untuk menggalang kekuatan persiapan melawan Genghis Khan. Dan betul, setelah menguasai sebagian besar Asia dan sebagian Eropa, maka Genghis Khan tidak sempat datang ke Indonesia, tapi diteruskan oleh penggantinya, sebetulnya yang namanya Kubilai Khan, menyerang tanah air kita dan berhasil ditangkal meskipun dengan Tipu Mulsiha, menantu tata negara yang namanya Raden Wijaya, yang kemudian memberikan Raja Pahit, Majapahit. Apapun caranya, penipuannya bagaimana. Tapi di antara negara-negara yang pernah diserang oleh Genghis Khan dan penerusnya, Kubilai Khan, hanya ada dua negara yang mampu bertahan dan tidak kalah oleh serangan Genghis Khan maupun Kubilai Khan, yaitu Indonesia dan Jepang.
Pulau Jawa, bukan Indonesia, Pulau Jawa. Kerajaan Angkatan Negara tadi dan Jepang. Dan Jepang tidak melawan. Dua kali Jepang dikepung, itu yang melawan mereka bukan pasukan Jepang, tapi typhoon. Dua kali pasukan penguasa dunia tadi mengepung Jepang, tidak berhasil menguasai Jepang, karena mereka selalu diserang oleh typhoon. Di tanah air kita, kekuatan Genghis Khan yang kemudian diwariskan kepada Kublai Khan, dilawan dan kita menang di Pulau Jawa. Jadi ada dua tempat tadi seluruh dunia ini yang mampu mengalahkan kekuatan Genghis Khan yang diteruskan oleh Kublai Khan, yaitu Jawa dan Jepang. Jadi nilai kesatuan yang menjadi inti dari Pancasila itu sudah disemaikan sejak zaman Tata Negara dulu, ya. Sejak zaman Majapahit belum berdiri, ya. Yang kemudian nanti diteruskan oleh menantunya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan seterusnya yang nanti melahirkan kemerdekaan 17 Agustus dan betul setelah kemerdekaan tercapai barulah nanti terwujud satu hukum yang berlaku untuk semua bangsa Indonesia. Satu hari setelah deklarasi kemerdekaan 18 Agustus lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi perkembangan hukum di dalam masyarakat tidak selesai sampai di situ. Karena yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana nilai-nilai yang ada dan lahir dari perkembangan di masyarakat tadi, apakah dapat diwujudkan dalam kenyataan dalam rangka upaya untuk mewujudkan hubungan di dalam masyarakat yang serasi, gitu ya, yang damai. Gitu ya. Nah itu yang sampai sekarang menjadi masalah di bidang hukum. Bagaimana membuat sesuatu yang normatif tadi menjadi natural gitu ya. Yang ternyata sekarang permasalahannya bukannya makin berkurang, tapi makin bertambah. Apalagi dengan lahirnya Omnibus Law ini. Permasalahan di bidang hukum bukannya berkurang, tapi semakin bertambah. Nah, kalau teorinya sudah, teori von Sapik ini itu sudah membawa sendiri metodologinya ya, konsep ini membawa metode historis. Itulah yang diterapkan dalam kajian ini. Ya, berdasarkan teori perkembangan hukum dalam masyarakat yang menerapkan metode historis tadilah saya mulai kajian saya. Yang pertama-tama saya akan membahas gelombang pertama dari globalisasi hukum adalah peran dari pemikiran-pemikiran hukum yang dihasilkan oleh nenek moyang saudara di kawasan yang namanya Nusantara ini dalam kelahiran, pemantapan, dan pembentukan hukum internasional yang modern. Dan kelahiran hukum internasional yang modern itu saya katakan tadi timbul pada saat Perang Salib Konstantinopel dikuasai oleh pasukan Islam, sehingga arus perdagangan dari tanah air kita yang melalui darat, melalui jalur sutra dibawa oleh kerajaan Cina maupun melalui laut dibawa oleh orang-orang Bugis, oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang India, ya, melalui laut, ya, terputus sehingga setelah Konstantinopel dikuasai pasukan Islam dan diubah menjadi Istanbul, harga pala, harga rempah-rempah, harga pala, harga tempat di Eropa lebih mahal dari emas untuk berat yang sama. Namun pedagang Belanda, mereka tidak memiliki kesempatan, sangat ingin datang ke tanah air kita langsung membeli produk-produk tanah air kita tadi, tetapi mereka terhalang oleh rezim hukum laut, Mare Clausum, yang tidak memberi kesempatan bahkan pedagang-pedagang Belanda tadi melalui pantai di tanah air Nabi saja tidak memiliki hak gitu. Sampai akhirnya mereka minta bantuan pada Hugo Grotius, seorang jenius di bidang hukum, agar dicarikan argumentasi hukum untuk melawan rezim hukum Mare Clausum tadi.
Hugo Grotius mencari argumentasi hukum tadi di dalam semua sistem hukum dalam tradisi common law. Semua sistem hukum dalam tradisi civil law. Tidak ada satupun yang mampu melawan rejim hukum laut maritim sunat. Sampai akhirnya Hugo Grotius membaca manuskrip yang dibawa oleh pelaut Belanda gitu ya, tentang kawasan di tanah air kita yang nanti di dalam karyanya Mare Librum, di dalam karya Mare Librum itu disebutkan sebagai East Indies. Jadi yang disebut East Indies, yang disebut sebagai East Indies oleh Hugo Grotius di dalam bukunya Mare Librum disebutkan itu meliputi Jawa, Maluku, bahkan sampai ke Ceylon. Karena nanti di bahan ini tentang wilayah-wilayah Majapahit, Ceylon itu di abad ke-13 juga berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi di abad ke-14 setelah Majapahit dijatuhkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa, maka Sri Lanka melepaskan diri dari cengkeraman Majapahit. Nah, dengan demikian, saudara melihat pedagang-pedagang Belanda itu tidak mampu untuk berlayar ke tanah kita untuk melakukan perdagangan supaya dapat beli rempah-rempah tidak semahal, yang lebih mahal dari harga emas. Pada saat yang sama, sejak ribuan tahun yang lalu, sejak lebih dari 2.000 tahun yang lalu, dari saat itu ya, dari saat itu, tahun 1500-an ya, pada saat itu di tanah air kita, nenek moyang saudara bebas mau berdagang dengan siapapun. Nenek moyang saudara di tanah air kita bebas berdagang dengan orang Cina, bebas berdagang dengan orang Arab, bebas berdagang dengan orang India, bebas berdagang dengan orang-orang Jawa, orang Jepang. Nah, pedagang Belanda mau berdagang dengan tanah air kita terhalang oleh rezim hukum laut Mare Clausum lagi. Dengan minta bantuan Hugo Grotius, akhirnya Hugo Grotius mendapatkan argumentasi setelah mempelajari bahwa ternyata nenek moyang kita bukan hanya melakukan kebebasan berdagang, tapi mereka juga bebas berlayar kemanapun. Orang-orang Bugis itu biasa jalan-jalan ke Australia hanya untuk sekedar mencari teripang, 2-3 hari pulang lagi ke ujung pandang. Sayang mereka tidak bawa bendera. Kalau mereka bawa bendera dan ditancapkan di Australia, maka Australia itu menjadi provinsi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan demikian saudara lihat pola pikir yang lahir dari praktek kehidupan sehari-hari nenek moyang saudara yang melakukan bebas melakukan perdagangan dengan pedagang asing manapun dan bebas berlayar kemanapun, free trade, prinsip hukum free trade dan prinsip hukum freedom of navigation itu bukan produk hukum barat, itu produk hukum hasil pemikiran dan praktek kehidupan sehari-hari nenek moyang saudara. Juga penerapan fair competition di antara para pedagang dan para mitra dagang dalam praktek perdagangan antar bangsa tadi. Jadi ketika pilar yang berupa free trade, freedom of navigation, dan fair competition yang menjadi inti dari hukum internasional yang modern itu dipelajari Hugo Grotius dari praktek kehidupan sehari-hari nenek moyang saudara di tanah air kita ini. Ini bukan karangan saya. Ini bukan karangan saya karena ini diakui sendiri oleh Hugo Grotius ya. Di dalam bukunya yang berjudul Mare Librum. Kalau saudara baca buku Mare Librum dari Hugo Grotius, secara jelas disebut bab 1 Mare Librum itu isinya tentang penerapan free trade, praktek perdagangan bebas di tanah kita
di wilayah yang oleh Ibu Presiden disebut sebagai East India, yaitu Jawa, Ceylon, sampai ke Maluku. Sedangkan bab kelima sampai ketujuh ini tentang praktek freedom of navigation, freedom of seas, yang diterapkan di tanah air kita. Dan bukan hanya di tanah air kita. Suku bangsa yang ada di tanah air kita, orang-orang Bugis itu bukan hanya jalan-jalan ke Australia, cari teripan 2-3 hari pulang. Mereka juga berdagang, membawa produk perdagangan mereka sampai ke pantai-pantai timur Afrika, sampai ke jazirah-jazirah teluk, dan ke negara-negara Arab. Bahkan ada buktinya, ya, laporan dari medical jurnal yang menemukan bahwa dalam DNA orang-orang di Afrika Timur itu terselip di dalamnya DNA orang Bugis. Jadi entah berapa ribu tahun yang lalu orang-orang Bugis itu sudah sampai ke Afrika, dan bahkan DNA mereka itu mempengaruhi DNA orang-orang Afrika Timur. Hasil penelitian ilmiah. Anehnya DNA yang menyelip dalam DNA orang Afrika tadi bukan DNA orang Bugis yang laki-laki, tapi bahkan orang Bugis yang perempuan. Dan hukum internasional orang Bugis itu nantinya di tahun 1400-an ya, ditulis dalam yang namanya amanah kapal. Mulisnya tahun 1400-an. Tapi dipraktekannya sudah sejak ribuan tahun. Ya. Nah, ketika prinsip tadi yang melahirkan prinsip freedom of navigation, free trade, dan fair competition inilah yang menjadi backbone, tulang punggung dari Mare Liberumnya Hugo Grotius yang memberikan dia gelar sebagai the founding father of modern international law. Saudara bayangkan, the founding father of modern international law mampu meregulasi itu karena belajar dari kita yang disebut sebagai hukum negara. Nah, ceritanya panjang ini ya, kalau mau ya, di sini saya ceritakan sampai detail ya. Keunggulan hukum adat tadi dibandingkan dengan itu tidak nanti sahabat saudara lihat mengenai keunggulan hukum adat dibandingkan dengan hukum barat, saya sebutkan di sini. Antara lain itu tadi, pada saat hukum-hukum barat tidak mampu melaksanakan praktek perdagangan internasional karena dihambat oleh rejim hukum Mare Clausum tadi, maka hukum adat di tanah kita mampu menerapkan dan melahirkan prinsip hukum of free trade, freedom of navigation, dan fair competition yang kemudian diadopsi oleh Hugo Grotius di dalam karya tulisnya yang berjudul Mare Liberum, yang mana semua sistem hukum common law dan civil law yang ada pada saat itu tidak mampu melawan dan menjatuhkan rezim hukum Mare Clausum, hanya pemikiran-pemikiran nenek moyang saudara yang terwujud dalam hukum adat dan dinyatakan dalam sikap ini nyata dalam praktek perdagangan, praktek pelayaran antar benua, praktek kompetisi yang fair di antara para pedagang maupun para pengusaha tampak nyata dalam kehidupan saya. Kemudian gelombang kedua itu agrarisme. Inilah yang melahirkan Belanda Depok. Belanda Depok itu bukan bule. Belanda Depok itu lahir dari agrarisme ini, yang ceritanya nanti dapat saudara baca di sini. Waktunya saya ngejar gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Laut Cina Selatan.
kita harus berhati-hati ya, agar supaya kita tidak diseret-seret oleh kekuatan-kekuatan asing yang ingin menyeret kita keluar dari rumusan The Founding Fathers kita, bahwa kita harus bersih dalam hubungan internasional, ini harus bersikap bebas dari pengaruh-pengaruh asing dalam rangka mewujudkan perdamaian, dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, itu jangan sampai kita berpihak pada kekuatan-kekuatan asing yang berusaha menyeret kita. Seperti dalam sengketa Cina Selatan, ini kita nggak ada sengketa dengan sengketa mengenai kedaulatan dengan Cina, itu nggak ada. Kalau saudara baca di sini, klaim Cina itu semula 11 dot lain. 11 dot lain itu 7 titik-titik terpisah. 11 dot lain itu ini. Tapi karena hubungan baik antara Presiden Indonesia Soekarno dan Perdana Menteri Cina Chou Enlai, di tahun 1953, 11 dot lain, 11 titik ini, dihapus 2 titik sehingga jadi 9 dot lain di wilayah Natuna. Gitu ya. Jadi ada gentleman agreement antara Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Chou Enlai di tahun 1953 yang menghilangkan 2 dot lines dari 11 dot lines menjadi 9 dot lines. Sehingga tidak ada sengketa mengenai kedaulatan di Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Cina. Yang ada adalah belum adanya kesepakatan bukan tentang sovereignty tetapi tentang sovereign rights, yaitu hak-hak di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Jadi harus dibedakan antara sovereignty dengan sovereign rights. Tapi sengketa kedaulatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina tidak ada, antara negara Indonesia dengan negara Cina tidak ada. Yang ada belum dicapai kesepakatan tentang pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen. Yang karena Indonesia maupun Cina anggota WTO, anggota UN Conference on the Law of the Sea, harusnya nggak ada masalah untuk menyelesaikannya. Kalau sudah berunding, sudah ada aturan-aturannya. Lain halnya kalau Amerika itu nggak mau jadi anggota UN Conference on the Law of the Sea. Dia semaunya aja. Mendorong-dorong orang lain untuk masuk jadi dalam satu kesepakatan kebiasaan saya. Tapi setelah orang lain terperangkap dalam kesepakatan tertentu, dia tidak mau terikat di situ, supaya dia mendapat keuntungan. Begitu juga dia mendorong negara-negara untuk ikut dalam UN Conference on the Law of the Sea, termasuk Indonesia di Berlin. Tapi dia tidak mau menjadi peserta UN Conference on the Law of the Sea. Sebabnya apa? Saya bisa cerita. Saya cerita panjang lebar di artikel saya di Harian Kompas. Yang lain ceritanya bisa tentang bagaimana ambisi Amerika menguasai bukan hanya dunia, tapi sampai keluar angkasa di sana. Yang itu dipengaruhi oleh sikapnya dalam hukum laut PBB tahun 1982 tadi. Kalau perlu, bisa dikatakan. Yang penting lagi pemikiran yang saudara, pemikiran The Founding Fathers saudara, bagaimana pemikiran The Founding Fathers mampu melawan kebijakan DVD et impera penjajah Belanda yang tercermin melalui Territorial Sea Maritime Keringan Ordinance 1939 yang ini merupakan perpanjangan dari Mare Liberumnya Ibu Gracious sebenarnya, di mana kedaulatan tanah air kita, kedaulatan Indonesia itu dibatasi hanya 3 mil dari masing-masing pulau yang ada di tanah air kita. Sedangkan di antara pulau-pulau yang ada di tanah air kita tadi, itu di antara pulau-pulau ini laut internasional melalui Maritim Keringan Ordinansi tahun 1939 Belanda tadi, di antara 17.500 pulau-pulau di tanah air kita ini laut internasional semua. Sehingga kita dipecah belah. Laut ini memecah belah wilayah kedaulatan kita, bukan mempersatukan, padahal kita menyebut nya sebagai tanah air menjadi satu. Laut dan pulau itu harus menjadi satu. Itulah makanya
untuk melawan politik memecah belah penjajah Belanda tadi, Republik Indonesia mengacu lagi kepada nilai-nilai di dalam Pancasila yang intinya adalah kesatuan, termasuk kesatuan wilayah, maka disampaikanlah doktrin politik wawasan Nusantara. Doktrin politik wawasan Nusantara inilah yang nanti akan diperjuangkan dalam UN Conference on Democracy menjadi archipelagic state principle. Dan berhasil pada konferensi tahun kedua, doktrin politik unilateral yang secara pihak disampaikan oleh Indonesia itu dapat diperjuangkan menjadi kaedah-kaedah hukum multilateral berupa prinsip archipelagic state di dalam UN Conference tahun 1982. Ini adalah sekali lagi keberhasilan pemikiran-pemikiran asli dari tanah air kita yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional, khususnya rezim hukum laut internasional. Ya, itu terjadi suatu perpindahan, perubahan yang sangat menyewak di dalam perkembangan hukum. Prinsip freedom of the sea, prinsip archipelagic state principle, sehingga wilayah tanah air kita yang diantara pulau-pulau tadi semua bebas kapal-kapal perang, pesawat-pesawat tempur negara asing, bahkan pada zaman menjelang perebutan Irian Jawa dulu, saudara melihat ada kapal induk Belanda yang namanya Karel Doorman gitu ya, yang mencoba untuk memprovokasi dan menerapkan politik DVDF yang pernah tadi di kawasan tanah air kita. Tapi kemudian melalui deklarasi Belanda tahun 57 dinyatakan bahwa kedaulatan di tanah air kita sepenuhnya ditarik dari garis pangkal lurus yang ditarik dari titik-titik terluar, pulau-pulau terluar dari wilayah tanah air kita ini, dan kemudian ditambah lagi bukan hanya 3 mil, tapi 12 mil keluar. Disitulah kita memiliki kedaulatan yang penuh, sehingga perairan di antara 17.500 pulau-pulau tadi bukan lagi perairan internasional, tapi merupakan wilayah kedaulatan penuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Agus, mohon izin, sepertinya kita perlu berlanjut untuk membahas materi berikutnya, Pak Agus. Mungkin saya mohon izin untuk Pak Agus bisa memberikan pernyataan untuk menyambungkan. Tadi kan ada materi-materi mengenai teori dari von Savigny ya, yang mengenai law and development, hukum dan pembangunan, dan juga mengenai bagaimana penerapannya di Indonesia. Mungkin untuk closing statement, untuk hubungannya dengan bagaimana arah dari Savigny ini dalam pemikiran Prof. Mokhtar membentuk pemikiran mengenai hukum dan pembangunan. Pak Agus? Oh, sepertinya Pak Agus terputus ya. Mohon izin. Sambil kita mengatasi kendala teknis yang ada, saya ingin menyapa Prof. Ahmad M. Ramli. Prof. Ramli, selamat siang, Prof. Prof. Ramli. Mohon izin, Prof. Ramli, apakah sudah terhubung? Ya, ini nampaknya masih ada kendala teknis ya.
baik di sisi Prof. Ramli maupun Pak Agus. Ini tadi saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan materi Pak Agus. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan dulu di chat, atau mungkin apabila ada yang ingin bertanya langsung, silahkan pertanyaannya dituliskan terlebih dahulu di chat, kemudian nanti akan kami pilihkan untuk menanyakan langsung. Selamat siang, Prof. Ramli, apakah sudah terhubung? Pak Agus, apakah suara saya terdengar, Pak Agus? Tadi terputus. Ya, ya Pak sudah, Agus. Sudah nyambung lagi kita. Baik. Iya. Pak Agus, tadi saya terima kasih atas materinya, Pak Agus. Ini tentunya ya, sangat menarik ya. Apalagi ketika Pak Agus menyebutkan pemahaman atau teori dari Francis von Savini berkaitan dengan law and development. Ini kan beliau menyebutkan beberapa unsur-unsur gitu. Lalu mungkin ada pertanyaan dari saya, khususnya bagaimana pemikiran dari Savini ini membentuk pemikiran hukum dan pembangunan yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar. Gitu. Karena saya hanya membaca sekilas dari artikel Prof. Mokhtar di tahun 1976, itu Prof. Mokhtar mengkritik pemikiran von Savini yang hanya mempositifkan saja, tapi belum memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat dan juga yang lain. Ya. Coba-coba tolong diulang. Terputus. Oh, baik Pak. Mohon izin. Suaranya terputus. Tolong diulang lagi pertanyaannya. Ya. Baik Pak. Iya. Jadi tadi kan Pak Agus menyampaikan mengenai teori dari Francis von Savini berkaitan dengan hukum dan pembangunan ini. Nah, tetapi di artikel Prof. Mokhtar, Prof. Mokhtar sempat mengkritik pemikiran von Savini ini yang terlalu positif, yang menurut bahasa Prof. Mokhtar hanya yuridis sosial work. Jadi dia hanya membentuk hukum positif tapi tidak memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Ini kira-kira bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi justru perbedaan pandangan di antara para ilmuwan itu bukannya harus kita pertentangkan. Bagi saya, pemikiran Prof. Mokhtar tadi memperkaya pemahaman kita akan pemikiran-pemikiran von Savini. Karena tentang sesuatu di dunia ini, kita dapat melihatnya dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Saya, sekali lagi, yang saya pakai itu adalah metode historisnya. Tentang, itu proses ya. Tentang hasilnya yang terlalu positif, itu sebenarnya kita bisa berargumentasi kalau mau cari perbedaan. Tapi kalau kita mau mengakui bahwa sebagai manusia pada saat kita melihat sesuatu, itu yang dapat kita lakukan hanyalah sampai kepada batasan yang kalau dalam bahasa kerennya itu disebut das Ding Furmi. Hal itu menurut saya, halnya itu sendiri manusia tidak akan mampu mengingatkan. Halnya itu sendiri. Nah, sesuatu hal, kalau dipandang dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang saya, hal itu menurut saya adalah ini. Nah, dari sudut pandang Prof. Mokhtar, hal itu adalah itu. Bukan berarti perbedaan, tapi yang satu salah dan yang lain benar. Semuanya itu adalah melihat satu fenomena tadi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya berpendapat demikian. Kalau mau diperdebatkan perbedaannya bisa, tapi kalau mau saya memandang kajian, kalau kita sudah sampai ke tataran kajian yang transendental dalam filsafat hukum ya, maka kita harus melihat sesuatu itu dari segala sudut pandang secara komplit dan utuh, jangan sepotong-sepotong. Jangan sepotong yang saya sampaikan dihadapkan dengan yang sepotong yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar. Kalau kita kaji secara keseluruhan, nanti kita akan mampu merangkai dan merangkum itu semuanya sebagai suatu pandangan yang utuh dan menyeluruh. Bahwa pendapat Prof. Mokhtar berbeda dengan saya, dengan yang
lain pasti berbeda setiap sudut pandang. Tapi itu semua kalau dikumpulkan akan menghasilkan suatu pandangan yang utuh dan menyeluruh, tidak lagi pandangan yang fragmentaris, yang sepotong-sepotong. Dan ini akan semakin berbahaya lagi kalau dibawa ke masalah agama ya. Kalau masalah ajaran agama, negara kita akan porak-poranda gara-gara mengambil ajaran sepotong-sepotong tadi. Nah, mari hal itu kita hindarkan dengan itu tadi. Hanya satu yang mampu menyatakan hal itu yang sesungguhnya, yaitu Sang Maha Pencipta. Manusia siapapun dia hanya akan dapat menyampaikan hal itu menurut saya. Das Ding Burmi, bukan Das Ding Ansih. Bukan halnya itu sendiri. Halnya itu sendiri yang akan mampu mengungkapkan hanya Sang Maha Pencipta. Dan mudah-mudahan ini mampu memperkaya pandangan kita. Jadi kita jangan berpandangan sempit, kacamata kuda. Kita harus mampu menerima pandangan orang lain yang manapun untuk nanti kita kritisi, dan kalau kira-kira bermanfaat, justru kita gabungkan agar supaya kita mencapai sesuatu pandangan tentang suatu hal secara utuh dan menyeluruh, tidak fragmentaris. Nah, itu dari saya. Tapi kalau mau diperdebatkan lebih mendalam, nah, waktunya nggak cukup. Iya Pak, tentunya sangat menarik ya, karena kita mengenal pemahaman provokator seperti ini, kemudian pemahaman yang lain seperti itu. Kalau waktunya cukup, kita bisa diskusikan, kita kritisi, dan itu akan semakin memperdalam pemahaman kita. Pemahaman provokator maupun apa yang saya sampaikan, maupun pemahaman pakar lain, kalau itu semua kita diskusikan dalam kajian yang komprehensif, gitu ya, koheren, gitu ya, itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi jangan kalau berbeda, oh ini yang ini sih, yang ini benar, yang itu salah. Jangan begitu ya. Perbedaan pandangan itu timbul akibat perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif saja. Dan dalam kajian yang transendental, itu semua harus disatukan. Pandangan yang dari berbagai sudut pandang itu harus disatukan agar dicapai gambaran yang utuh dan menyeluruh, tidak gambaran yang hanya sepotong-sepotong saja. Metode ilmiahnya begitu. Nah, nanti rinciannya kita bisa bikin seminar lagi. Iya Pak, tentunya khusus mengenai pandangan konsep ini kita, ya kita seminarkan satu sesi cukup, sehari cukup. Iya. Nah, silakan, Agus, kalau ada. Ini ada ya. Pertanyaan lanjutan Pak Agus. Jadi sebenarnya gini ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan. Sebenarnya belum selesai. Tadi kan saya akan menyampaikan tiga hal. Ini baru satu ya. Satu pun belum semuanya ya. Nanti belum bagaimana sumbangan apa dari hukum adat dalam merubah, kalau tadi yang saya sampaikan dalam hukum internasional publik, dalam hukum perdata internasional itu juga ada sumbangan hukum adat Jawa, kontrak bagi hasil, jadi production sharing apa kontrak yang menjadi kaidah hukum perdata internasional. Iya Pak Agus, Pak Agus mohon izin, mungkin nanti setelah ini kita bisa berdiskusi lagi. Saya mohon izin harus menyapa Bapak Prof. Ahmad M. Ramli. Ya, betul. Pak Prof. Ya. Ramli, apakah sudah terhubung, Prof? Ya, jadi saya masih berhutang ya. Nah. Saya masih berhutang. Ya, sedikit saja. Saya berhutang itu tadi mengenai pengaruh pemikiran-pemikiran. Kalau tadi kan pengaruh pemikiran hukum asli tanah air kita terhadap perkembangan hukum internasional. Nah, saya masih berhutang tentang perkembangan pengaruh-pengaruh asing di dalam ke dalam sistem hukum kita. Dampak negatif, dan nanti bagaimana solusinya. Itu utang saya yang mudah-mudahan saya dapat menjawabnya pada sesi tanya jawab nanti. Nah, silakan, Pak. Terima kasih Pak Agus atas materinya. Mungkin nanti juga bisa dikembangkan lebih lanjut di tulisan yang akan disusun untuk memperingati kontribusi Prof. Mokhtar. Saya mohon izin menyapa Prof. Ramli dari Universitas Pajajaran. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pajajaran yang hari ini juga akan menyampaikan beberapa materi mengenai pemikiran hukum dan pembangunan yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar. Mungkin Prof. Ramli mohon izin, apakah materinya akan di-share sendiri atau dari kami? Saya share sendiri ya, saya share screen ya. Baik, Prof. Mohon dibuka. Sudah, Prof. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Prof, sudah terlihat. Baik. Saya pertama terima kasih untuk panitia yang sudah
mengundang, kemudian saya juga ingin menyapa Pak Agus ya, yang barusan juga menyampaikan paparan, dan juga para pembicara lain, sahabat-sahabat dari UI dan juga para peserta webinar ini. Saya akan mencoba untuk memberikan beberapa highlight bagaimana kontribusi Profesor Mochtar Kusmatmadja ini untuk dunia hukum Indonesia seperti yang diminta panitia. Jadi yang pertama tentunya kita melihat betul bahwa Profesor Mochtar itu adalah seorang teknokrat betul di bidang hukum ya. Jadi satu contoh yang saya kira semua kita sudah tahu itu adalah konsep maritim wawasan Nusantara. Ini saya kira saya highlight saja karena saya yakin yang lain juga sudah menyampaikan ini. Dan beliau mengeksekusi dengan begitu sempurna, dengan begitu baik ya, dari mulai gagasan dari deklarasi Juanda sampai dengan di UN Clause 1, 2, 3 di PBB ya, dan akhirnya seperti kita lihat betul bahwa luas wilayah kita bertambah dari 2 juta menjadi 5 juta kilometer. Ini saya kira perlu selalu kita highlight ya, karena di ujungnya tidak semata-mata 2 juta menjadi 5 juta, tetapi di ujungnya secara sosiologis, secara politik ya, kemudian secara hukum, konsep yang beliau eksekusi ini dan bisa diikuti oleh seluruh negara di dunia, ini sangat tidak mudah, itu telah menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan dari sisi teritori yang sangat sempurna. Karena yang tadinya terpisah-pisah dengan laut internasional dan lain-lain menjadi bersatu semua. Ini adalah secara sosiologis, secara politik, yang tidak pernah bisa terbeli oleh kita semua ya. Jadi saya kira jasa beliau di bidang ini sudah menjadi fakta untuk kita semua. Saya menyadari betul bahwa perjuangan ini tidak mudah dan panjang ya. Ya kita juga punya pengalaman lah di bidang kekayaan intelektual, berdebat di WIPO, berdebat di mana itu sangat tidak mudah dengan konstelasi politik yang diwarnai kekuasaan negara-negara besar dan lain-lain. Kemudian intisari teori hukum pembangunan dari Profesor Mochtar, saya mencoba untuk mendeskripsikan supaya kita agak lebih mudah saja memahaminya. Yang pertama, kondisi objektifnya adalah Profesor Mochtar mendeklar dalam konsep-konsep teoritiknya bahwa peran perundang-undangan di Indonesia ini kan sangat dominan. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang pendekatannya lebih ke hukum jurisprudensi ya, atau case law seperti di Amerika. Saya yang menangani bidang telekomunikasi dan digital ya selama ini, saya melihat betul bahwa kenapa yang namanya Google, yang namanya Facebook, WhatsApp, itu banyak lahir dari Amerika. Ya. Ternyata ini tidak terlepas juga dari sistem hukum yang mereka anut. Ya. Kalau di negara-negara itu prinsipnya sepanjang tidak dilarang oleh hukum, mereka boleh lakukan. Sehingga mereka membuat platform, membuat digital over the top dan lain-lain itu menjadi sangat cepat sekali. Berbeda mungkin dengan di Indonesia yang orang hanya akan bisa melakukan kalau hukumnya secara tegas mengatakan boleh dilakukan. Karena pendekatan kita hukum tertulis. Nah ini juga menjadi perhatian kami selama ini. Ya. Saya di Kominfo itu membolak-balik kenapa nih problemnya di Indonesia ini tidak secepat mereka. Kemudian yang kedua, Profesor Mochtar juga mengatakan bahwa kita ini walaupun hukum tertulis, tapi yang kita anut bukan prinsip legisme. Karena di peraturan perundang-undangan kita, hakim juga bisa mengeksplor
apa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi sosiologisnya diperhatikan. Kemudian sesuai dengan praktik internasional, Pak Mohtar mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang juga dijalankan secara internasional. Ya, tadi saya kira teman-teman terdahulu sudah mengatakan law as a tool, social engineering-nya Pound, ya, dan kemudian juga kita melihat ada McDougall dan lain-lain, ya. Dan saya melihat bahwa seringkali orang berbicara hukum itu tidak murni hukum, selalu. Ya. Selalu ada anasir-anasir non-hukum yang menjadi penting. Ya. Saya melihat bahwa ke depan tidak hanya economic analysis of the laws yang harus kita utamakan, tetapi teknologi, ya kalau sosiologis, kemudian filosofi, dan seterusnya pastilah itu. Ya. Tapi intinya teknologi itu juga menjadi variabel penting terhadap pembentukan hukum kita. Kemudian ada asumsi bahwa hukum menghambat perubahan masyarakat, itu yang ada di benak Profesor Mohtar waktu itu. Ya. Jadi saya itu waktu S1 masih ikut kuliah-kuliah beliau, ya, saya mengikuti kuliah-kuliah Profesor Mohtar, di sela-sela beliau sebagai Menlu, waktu itu masih menyempatkan hadir, ya, barang 2-3 kali berkuliah. Kuliah biasanya kita start jam 7 pagi sampai jam 12, ya, diselangi istirahat dan seterusnya, untuk memberikan kuliah-kuliah yang sangat bernas ini sebetulnya. Dan masyarakat yang cepat berubah itu juga menjadi basis dari teorinya beliau. Ya. Kemudian tujuan hukum itu kan selalu kita katakan adanya kepastian, keadilan, ya. Kemudian beliau mereduksi itu semua menjadi ketertiban. Sebetulnya ketertiban itu mengandung dua hal itu, kepastian dan keadilan, menurut beliau. Ya. Jadi dengan demikian, fungsi utama hukum itu ketertiban, yang di dalamnya terkandung kepastian dan keadilan. Kemudian beliau tambahkan satu fungsi baru, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat. Jadi dalam kuliah-kuliahnya beliau selalu mengatakan yang saya maksud bukan alat loh, bukan tool of social engineering, tapi dia sarana sebagai sesuatu yang bisa merekayasa publik sehingga publik bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Basis teori lainnya bahwa masyarakat Indonesia ini pluralistik, itu beliau sampaikan. Kemudian basisnya adalah ideologi Pancasila, ya, sehingga kita akan bergerak di situ. Dan kemudian hukum sebagai pemberi arah pembaruan masyarakat. Ya, jadi masyarakat harus diubah perilakunya, kemudian dan beliau selalu menekankan masyarakat, masyarakat yang diperbaharui itu. Teori ini juga menyatakan dari definisi unsur hukum bahwa dari tulisan-tulisan yang kami baca dan kami pelajari, ya, juga dari kuliah beliau, itu selalu menyampaikan bahwa hukum itu unsurnya adalah ada asas, ada kaidah atau norma, ada lembaga, kemudian ada proses, ya, untuk melaksanakan kaidah-kaidah tersebut. Nah, adaptasi analitik kita, saya katakan tadi bahwa negara-negara berbasis case law itu ternyata sangat adaptif terhadap transformasi. Kalau kita jujur sekarang, ada negara-negara yang sangat cepat merespon transformasi ini, yaitu antara lain negara-negara dengan case law. Jadi kalau mereka misalnya akan membuat sesuatu, misalnya di teknologi digital saja, mereka akan bikin. Kecuali kalau kemudian di pengadilan nanti, pengadilan mengatakan ini nggak boleh dilakukan, baru dia stop. Jadi kayak post granted, ya. Di granted dulu, baru kemudian kalau ada soal di proses berikutnya dan bisa di stop. Kalau tidak, dia jalan terus. Kemudian negara dengan sistem hukum tertulis itu yang rigid, relatif hukumnya selalu tertinggal, ya, dari pergerakan-pergerakan dan transformasi yang cepat ini. Nah, oleh karena itu disinilah sebetulnya Profesor Mohtar ingin agar ada pembaruan-pembaruan. Teori law as a tool of social engineering ini juga dari Pound, ya,
Kemudian kita melihat ada Laswell's, ada McDougall's, ya, dan lain-lain, yang justru mengcombine hukum ini dengan policy approach. Saya melihat betul itu bahwa ada pendekatan-pendekatan yang mereka combine sehingga hukum tidak bersih dari anasir-anasir non-hukum. Dan teori hukum pembangunan ini juga mengadaptasi, meramu semua unsur tersebut dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah, saya melihat bahwa apakah teori-teori yang beliau kembangkan ini masih relevan untuk saat ini? Saya harus jawab sangat relevan. Pertama, bahwa teori hukum pembangunan itu intinya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dan di kita itu titik tolaknya saat ini memang pada hukum tertulis. Dan beliau juga tidak menyarankan kita untuk kemudian mengubah menjadi case law, menjadi common law, seperti common law, tidak. Tetapi bagaimana hukum tertulis ini bisa justru mengakselerasi ya, pembangunan. Kemudian kondisi saat ini, kenapa saya katakan masih relevan? Karena dunia sekarang berada pada transformasi masif. Kita tidak lagi berada di industri 4.0, kita sudah berada di industri 5.0. Per akhir 2020 itu Uni Eropa, kemudian negara-negara besar Amerika dan Jepang itu sudah mendeklar bahwa kita sudah berada di revolusi industri kelima. Ya. Yang membedakan 5 dan 4 itu adalah kalau di 4 kita semua berpikir seolah-olah semua pekerjaan, semua peran manusia bisa digantikan dengan robotik, dengan mesin, justru pada industri 5.0 itu kita akan meneruskan semua teknologi yang ada, malah mengembangkannya, tetapi di sisi lain pendekatannya adalah human center, sehingga centernya tetap pada manusia. Peradaban manusia itulah yang akan menjadi center dari industri 5.0. Industri 5.0 seolah mengoreksi sebetulnya. Ya, ambisius yang terlalu tinggi di industri 4.0 yang berpikir bahwa semua bisa digantikan mesin. Kemudian kita memerlukan hukum progresif yang dinamis, ya, pembaruan masyarakat, yang sebagai pendorong kekuatan transformasi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kami ini di Pusat Studi Cyber Law di UNPAD, sekarang membuat teori turunannya. Teori turunannya dari teori beliau ini, yaitu hukum sebagai infrastruktur transformasi. Ya, jadi pendekatannya tetap menggunakan hukum tertulis, kemudian variabel non-hukumnya juga kita masukkan, dan kemudian perluasan kriteria-kriteria targetnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh gambaran bagaimana piramida prinsip hukum transformatif ya, sebagai implementasi dari teori hukum pembangunan, turunan dari teori hukum pembangunan yang digagas oleh Profesor Mohtar. Jadi yang pertama tentunya bahwa fungsi hukum itu kita tahu bahwa yang pertama ketertiban, yang kedua kepastian, yang ketiga keadilan. Ya. Ada orang juga yang men-state bahwa ada unsur kemanfaatan dan lain-lain. Dan disinilah dalam teori ini, dalam konsep ini, kita masuk fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, kita perluas menjadi hukum sebagai infrastruktur transformasi yang tidak hanya memperbaharui masyarakatnya, kita tidak hanya berbicara memperbaharui masyarakatnya, tetapi juga sebagai pendorong ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan kita. Jadi yang harus diperbaiki kalau kita mau kejar transformasi yang begitu cepat yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika dan Eropa, maka kita juga harus melengkapi ketersediaan infrastruktur pembangunan itu. Salah satunya adalah infrastruktur telekomunikasi. Jadi kita tidak mungkin masuk ke ekonomi digital kalau misalnya masyarakat tidak punya akses terhadap digital. Indonesia ini ada 83.000 desa
ya. Dan masih ada 12.000 desa yang belum terkonek ke internet. Nah, ini adalah salah satu tugas kita, bagaimana mengkonekkan seluruh Indonesia ini, walaupun mungkin penduduknya di daerah-daerah yang 12.000 itu tidak banyak, tetapi sebagai negara kesatuan kita harus mengkonek itu semua. Nah, ini adalah infrastruktur digital yang harus kita kembangkan terus. Kemudian fungsi lembaga kita juga perluas, ya. Lembaga itu tidak hanya mencakup lembaga penegak hukum, tetapi kita memasukkan juga lembaga pembentuk hukum, regulator, dan juga penegak hukum. Jadi kalau misalnya kita hanya berbicara bahwa lembaga yang ada dalam definisi hukum itu hanya penegak hukum, maka kita akan punya kesenjangan dengan pembentukan hukum. Kita ingin ada lembaga pembentuk hukum yang menjadi bagian dari definisi hukum. Ya. Karena apa? Salah satu yang membuat Indonesia itu juga problem, kadang-kadang hukumnya terlalu banyak, kadang-kadang harmonisasinya nggak ketemu, sinkronisasinya juga nggak ketemu, ya. Tumpang tindih pengaturan, dan lain-lain. Itu adalah fungsi yang harus kita perkuat di lembaga pembentuk hukum. Regulator juga sama. Ketika regulator itu berfungsi untuk mengeksekusi putusan dan ketentuan-ketentuan regulasi, maka dia juga harus punya kekuatan yang cukup. Jadi birokrasi, ya, kemudian peran swasta, dan lain-lain itu menjadi bagian penting. Kemudian unsur proses yang ada dalam definisi hukum itu kita perluas juga. Mencakup proses pembuatan hukum, implementasi, dan juga penegakan hukum itu sendiri. Jadi dengan perluasan-perluasan ini, maka kita akan bisa melihat bahwa ujungnya apa sih. Kalau ada lembaga pembentuk hukum di Indonesia ini, misalnya apa Kemenkumham atau apa, ya, atau lembaga seperti yang pernah dipikirkan ada lembaga pembentuk hukum, lembaga legislasi nasional, dan lain-lain, maka dia harus menyadari betul. Karena membuat hukum itu tidak semata-mata cukup hanya dengan kita berpikir norma. Tapi hukum itu yang pertama kali harus dibangun adalah asasnya apa. Setelah ada asasnya, baru normanya dari lembaganya dan kemudian prosesnya. Saya ketika menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, kita membuat konsep ini, terus terang, yang disebut dengan Grand Design Hukum Nasional. Bagaimana hukum itu harus dikembangkan dengan berbasiskan pada yang tadi, ada asas yang betul, ada lembaga yang betul, ada proses yang betul, dan juga ada kaedah-kaedah yang relevan. Ya. Dan kita tidak ingin membentuk hukum itu kemudian dia nabrak hukum sebelah. Kalau mau, mestinya dibuatkan satu aplikasi yang baik. Saya pernah bicara dengan teman-teman. Sehingga ketika orang akan membuat satu undang-undang atau satu peraturan apapun, begitu dia masukkan, dia bisa dengan aplikasi itu mengecek undang-undang yang related dan sama dengan itu, kira-kira undang-undang apa saja. Nah, dari situ kemudian kita langsung harmonikan semuanya. Jadi dengan digital mestinya sangat bisa ini dilakukan. Ya. Teman-teman semua, saya lihat di sini bahwa hukum transformatif ini juga kita lihat ada konsep hukum progresif dan lain-lain. Nah, karena waktunya tidak banyak, saya ingin men-state terakhir, sebetulnya apa yang menjadi kelayakan beliau menjadi pahlawan nasional. Yang pertama tadi tentunya adalah beliau orang yang mengeksekusi dengan sangat cerdas, sangat pintar, dan juga sangat strategis dengan diplomasi yang sangat luar biasa, sehingga wilayah teritorial laut kita 2,5 kali lipat dari itu. Hanya dengan konsep yang tadi, laut teritorial. Ya. Kemudian peran dalam diplomasi dan investasi tadi juga sudah di state tentang production sharing, ya, kemudian tentang kasus-kasus terkait dengan investasi, dengan
di Tembakau Bremen dan lain-lain, itu kan luar biasa sekali. Saya tidak mau ulang lah karena ini saya kira sudah dibahas. Kemudian teori hukum pembangunan tadi, teori hukum pembangunan ini telah menginspirasi kita semua. Dan ketika kami terus terang di Kominfo itu kemarin membuat peraturan pemerintah tentang telekomunikasi, tentang waktu saya di Kumham juga sebagai Dirjen HAKI, saya bikin undang-undang hak cipta, paten, merek, gitu ya. Itu semua kita compare betul dengan bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan ini. Dan selalu setiap kita akan buat undang-undang, saya katakan, coba dilihat, asasnya apa ini yang pertama? Bahwa kita membuat satu undang-undang ini sudah sesuai nggak dengan asas-asas yang disebut dengan general principle of law secara internasional. Jangan-jangan kita membuat ini nanti bertentangan dengan asas yang lebih tinggi. Misalnya ada instrumen hukum internasional di TRIPS, WTO, dan lain-lain yang berpotensi kita bisa digugat secara internasional. Misalnya. Kemudian yang terakhir tentunya Profesor Mochtar itu adalah Bapak Hukum Internasional kita. Ya. Saya berguru betul kepada sepertinya Prof. Lambi terputus ya internetnya. Prof, mohon izin Prof. Halo Prof. Sama ini. Prof. Lambi mohon izin, tadi yang terakhir terputus internetnya, mungkin sedang tidak stabil. Bisa mungkin bisa diulang pernyataannya. Wah, sepertinya terputus ya. Mungkin kita hari ini memang sedang ada kendala teknis, mungkin karena adanya ketidakstabilan sinyal. Ya, mungkin sambil menunggu Prof. Rambi terkoneksi kembali, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan yang disampaikan untuk Prof. Rambi dan Pak Agus dari Ibu Larasita dari Bappenas. Ibu Larasita bertanya bahwa dikatakan bahwa hukum sebagai... Prof. Rambi, apakah terdengar, Prof? Sudah ada suara saya? Iya sudah Prof. Mungkin yang tadi. Sorry. Tadi, ya, tadi bisa diulang Prof. Tadi agak blank spot sedikit. Iya Prof. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan tadi sampai mana ya? Sampai ke slide yang mengenai nah, ini Prof. Yang penggagas pendidikan. Jadi sebagai dan juga beliau ini adalah penggagas pendidikan klinis hukum ya, yang saya tahu. Di mana beliau ingin menjadikan fakultas hukum ini tidak hanya mendidik teoritik, tapi juga mendidik para praktisi. Ya. Dan kalau saya lihat sekarang kan sama lah dengan kampus Merdeka yang digagas sekarang itu kan ada tiga hal juga yang dilakukan. Yaitu kirim sebanyak-banyak mahasiswa keluar, kirim sebanyak profesor ke luar dan ke industri, dan datangkan sebanyak-banyak industri ke kampus ya, dan praktisi. Jadi saya kira ini bagaimana membuat kampus ini menjadi implementatif dan link and match kita dengan dunia kerja dan industri lebih dekat. Jadi berkat teori hukum dan perjuangan diplomasi Profesor Mochtar Kusumatmadja ini, laut telah mengukuhkan persatuan dan kekayaan NKRI. Dan hukum telah menjadi penggerak pembangunan secara dinamis dan bukan menjadi penghambat pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Lambi atas materinya. Ini sangat menarik ya Prof. Karena ketika membaca materi dari Prof, saya sempat ingin bertanya mengenai implementasi secara langsung. Tapi tadi Prof sudah menjelaskan secara mendalam ya bagaimana Prof membangun
membawa teori hukum dan pembangunan dari Prof. Mokhtar ini kemudian diimplementasikan dalam praktik Prof. ketika di BPHN, kemudian ketika menjadi Dirjen HAKI, dan mengisi jabatan-jabatan publik lainnya yang dapat membentuk hukum. Mungkin juga saya juga akan menggarisbawahi ini kontribusi Prof. Mokhtar ke dalam pendidikan perguruan tinggi. Ini akan dibahas di sesi berikutnya di pukul 13.00 bagi para peserta ya. Nah, mungkin Prof. mohon izin, di sini ada pertanyaan tadi untuk Prof. Ramli dan Pak Agus, ini dari Ibu Larasinta di Bappenas. Dikatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial yang menurut Profesor, diimplementasikan sebagai pembangunan hukum. Yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, perubahan sosial telah dimasukkan ke dalam naskah akademik, partisipasi publik, dan open legal policy. Salah satunya untuk mengaplikasikan perubahan sosial dan teori hukum dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapat dari Prof. Ramli dan Pak Agus? Mungkin dimulai dengan Prof. Ramli, kemudian disambut oleh Pak Agus. Baik, terima kasih. Pak Agus, izin duluan. Silakan, Pak Ahmad. Ini saya ingat Pak, waktu kita berpartner di rancangan undang-undang rahasia negara dulu ya, Pak Ahmad. Iya, ini sahabat lama ini. Betul. Jadi yang pertama ya, barangkali saya ingin sampaikan bahwa yang namanya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini memang sudah sebelumnya juga sudah diimplementasikan di Indonesia ini. Ya, jadi banyak sekali mewarnai peraturan perundang-undangan kita. Nah, ketika di undang-undang tentang P3 ya, tentang 12/11 itu, dan mengatakan ada soal apa fenomena sosial dan lain-lain, itu adalah bentuk bagaimana undang-undang itu mengadop juga anasir-anasir non-hukum. Jadi ini sesuatu yang baik. Nah, tapi saya melihat juga bahwa seharusnya yang dilakukan itu tidak semata terkait dengan pembentukan hukumnya, tapi juga nanti proses penegakan hukumnya ya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, tadi kami menambahkan memang, Pak Mokhtar kan menambahkan, selain keadilan, ketertiban, ya, kepastian itu, tambahkan satu fungsi lain. Nah, kami mencoba memperluas itu sebetulnya dengan pemikiran yang sama dengan Prof. Mokhtar, tapi implementasinya kita coba kaitkan dengan birokrasi, dengan tidak hanya peran masyarakat, tapi juga terkait dengan infrastruktur digital dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan itu sebetulnya meneruskan apa yang menjadi pemikiran beliau. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ramli atas jawabannya. Mungkin dari Pak Agus, bagaimana menurut Pak Agus? Ya, baik, saya ingin menyampaikan tentang tadi pertanyaannya agak terputus ya. Jadi saya pas kehilangan pertanyaan. Tapi ya tolong boleh diulang? Ya Pak Agus. Ya. Jadi pertanyaannya ini dari Ibu Larasinta dari Bappenas. Ya. Ini pertanyaannya dikatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Yeah. Diimplementasikan oleh Prof. Mokhtar sebagai pembangunan hukum. Yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, perubahan sosial telah dimasukkan ke dalam naskah akademik, partisipasi publik, dan open legal policy. Salah satunya untuk mengaplikasikan perubahan sosial dan teori hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ini kalau menurut pendapat Pak Agus bagaimana, Pak? Halo Pak Agus, apakah halo. Ya hilang, sempat hilang tadi, tapi ya sebagian saya tangkap. Iya Pak Agus. Putus, maaf. Baik, mungkin sebatas yang saya tangkap saja ya. Saya ingin menyampaikan tentang pertanyaan Larasinta ya, dari Bappenas ya. Hukum sebagai alat sebagai sarana untuk rekayasa sosial yang oleh Prof. Mokhtar diterjemahkan sebagai pembangunan hukum. Nah, sekali lagi berbagai peran hukum tadi sebenarnya masih lebih banyak lagi ya. Kalau dibaca makalah saya itu, saya menyampaikan ada lebih dari 20 peran hukum.
hukum sebagai sarana rekayasa sosial, hukum sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, hukum sebagai social closure, hukum sebagai alat untuk eksploitasi kalau apa, kalau menurut Karl Marx ya, dan ada 20 apa lebih dari fungsi hukum itu ya, semuanya saya sajikan di makalah saya. Yang jadi masalah sekarang kalau pertanyaannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat atau masyarakat itu diarahkan agar supaya harus selalu mengikuti ketentuan hukum yang sah. Nah, itu kalau pertanyaannya ya. Tetapi sekali lagi jawaban terhadap pertanyaan tadi, sekali lagi jangan satu permasalahan dengan jawaban tertentu yang nanti kalau ditanyakan kepada pihak lain jawabannya berbeda juga. Jawaban yang berbeda itu jangan secara mudah ditafsirkan yang satu benar dan yang lain salah. Sekali lagi tadi saya mengatakan bahwa kita harus melihat sesuatu fenomena itu secara menyeluruh dan utuh. Tentang peran hukum, tadi saya katakan lebih dari 20 kan peran hukum yang satu, tokoh lain akan menekankan peran hukum yang lain. Dan itu semuanya sebenarnya kalau dikaji secara mendalam semuanya benar ya. Lebih dari 20 peran hukum yang saya sampaikan itu dalam masyarakat ada contoh-contohnya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita ingin memanfaatkan hukum sebagai alat untuk merekayasa, untuk rekayasa sosial, untuk mengarahkan masyarakat, kemana masyarakat ini akan kita arahkan? Itu jadi masalah. Itu jadi masalah karena kalau Anda baca makalah saya selanjutnya itu tentang pengaruh-pengaruh sistem nilai asing terhadap sistem hukum nasional kita, bahkan terhadap konstitusi kita. Pertanyaan itu sangat relevan ya, karena konstitusi kita sekarang sudah mengalami permasalahan dalam arti dualisme mukadimah konstitusi dengan batang tubuh. Bahkan di dalam batang tubuh itu sendiri juga ada dualisme. Sebagai contoh saya tunjukkan, bahkan dalam satu pasal konstitusi saja sudah ada dualisme. Kalau saudara baca pasal 33 konstitusi, ayat 1-2-3 merujuk kepada sistem perekonomian Pancasila yang merupakan ekonomi kerakyatan. Tapi setelah dijungkir balikkan 4 kali konstitusi itu, ditampilkan ayat 4 yang menekankan kepada efisiensi. Nah, bagi saudara yang belajar filsafat hukum, Anda akan tahu bahwa efisiensi itu adalah keyword dari the economic analysis of law. Keyword dari the economic analysis of law, dan di economic analysis of law ini bahkan dikritik oleh dosen-dosen, profesor-profesor di Amerika sendiri pun dikritik, dia akan mengakibatkan yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Dan ini sudah dapat saudara saksikan buktinya, saya ngomong bukan hanya sekedar ngomong, tapi biasa. Saudara dapat melihat data Biro Pusat Statistik tentang Gini Index. Tentang Gini Index yang dapat saudara bandingkan sebelum konstitusi itu ditambahkan ayat 4 pasal 33 dengan setelah ditampilkan. Apakah betul bahwa Gini itu semakin meningkat. Nah, terlebih panitia ad hoc ya, karena tidak setuju dimasukkannya kata-kata efisiensi yang merupakan keyword ini menurut dosen-dosen Amerika ini ya, bahwa di ekonomi analis apa efisiensi tadi merupakan
pencerminan ideologi liberal kapitalistik ya. Baca dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1999 mulai dari dirubahnya ya, Undang-Undang Dasar 45 sampai yang perubahan keempat itu ya tahun 2000 sekian gitu ya. Itu Gini indeks semakin meningkat. Ini bukan data saya, sekali lagi ada di situ ya di paparan saya, tapi ini data dari pusat statistik ya. Pada saat pertumbuhan ekonomi kita saat itu meningkatnya lebih tinggi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi kita saat itu meningkat bahkan sampai lebih dari 6%. Pada saat tahun 2008 Amerika bangkrut dan 2006 ya Amerika bangkrut dan 2008 Uni Eropa bangkrut gitu. Kita pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, tapi ternyata pertumbuhan ekonomi tadi dinikmati hanya segelintir orang, karena dari Biro Pusat Statistik ternyata bahwa porsi hasil pembangunan yang sangat meningkat di bidang ekonomi tadi, sebagian besar jatuh ke segelintir manusia yang dalam perhitungan Biro Pusat Statistik dikelompokkan sebagai golongan atas. Ya. Sedangkan golongan menengah dan golongan bawah, bukannya semakin meningkat kesejahteraannya, tapi justru semakin miskin. Jadi apa yang dalam makalah saya Coleman effect tadi ya. Coleman itu nama pakar yang mengatakan kalau efisiensi itu diterapkan, yang miskin akan makin miskin dan yang kaya akan makin kaya. Dan efeknya itu tampak di pengalaman negara kita. Jadi silakan dibaca itu ya, data Biro Pusat Statistik menunjukkan itu. Pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat dari sejak tahun 2000-an itu sampai apa? Yang data yang saya sampaikan kalau nggak salah sampai apa sampai 2012 gitu ya. Tapi pada saat itu hasil pembangunan peningkatan di bidang ekonomi tadi hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang pangsanya di dalam GNP semakin menikmati income per kapita semakin tinggi, tetapi yang golongan menengah dan golongan bawah itu bagiannya justru semakin menurun. Sekali lagi, angkanya angka Biro Pusat Statistik, bukan angka saya. Jadi kita harus hati-hati memanfaatkan hukum untuk merubah masyarakat. Itu merubahnya ke arah mana? Karena menurut konstitusi kita aja dua arah. Mau dibawa ke ekonomi Pancasila yang kerakyatan, yang dulu dibela oleh Profesor Mugiarto dari UGM, ya, kalau di Panitia Esok. Tapi akhirnya beliau keluar. Karena bahkan mahasiswinya yang dibina dari S1, S2, S3 dibimbing melawan beliau ya. Karena membela sistem ekonomi liberal kapitalistik yang tercermin pada ayat 4 pasal 33 tadi. Sehingga di satu pasal saja konstitusi kita itu bertentangan isinya. Nah, itu menyebabkan yang dalam sosiologi yang sering dipakai pahaman juga ini ya. Dalam bidang sosiologi disebut sebagai anomi. Anomi itu kebingungan. Negara kita ini sebenarnya mau mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang Pancasila atau yang liberal kapitalistik? Mau mengikuti ayat 123 pasal 33 atau ayat 4? Nah, anomi itulah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu malapetaka bagi kedua-duanya. Untuk sistem liberal kapitalistik, dia malapetaka juga menurut Max Weber. Ya. Menurut Max Weber, sistem ekonomi, sistem kapitalis yang modern itu hanya dapat bertahan kalau ada kepastian hukum. Itulah sebabnya maka di negara-negara common law, Amerika, Inggris, dan negara-negara kapitalis yang lain, itu diusahakan case tadi, ya, yang tadi disebut oleh Pak Ahmad, supaya hukumnya jadi pasti. Ya. Hukum itu untuk kepastian hukum. Nah, itu sebenarnya untuk tujuan kapitalis. Gitu ya. Jadi, kalau ada kata-kata mengutamakan kepastian hukum, itu untuk mewujudkan ekonomi kapitalis yang apa yang modern tadi. Baik. Tapi kalau mau yang masyarakat yang lain, yang sosialis, yang keadilan sosial tadi, kalau pakai kata-kata Karl Marx, itu juga sama. Kepastian hukum tadi juga menjadi hambatan karena kepastian hukum tadi akan dapat dimanfaatkan oleh elit-elit penguasa, penguasa di bidang ekonomi, penguasa di bidang di bidang politik di negara yang bersangkutan masyarakatnya. Jadi ketidakpastian hukum tadi mau mewujudkan ayat 123 nggak bisa, mewujudkan ayat 4 yang liberal kapitalistik pun nggak bisa juga gitu ya. Nah, kepastian hukum itulah yang harus kita hilangkan di negara kita ini.
dari situ. Dan apapun fungsi hukum, apapun fungsi hukum, ketidakpastian hukum itu harus kita hilangkan. Anomi tadi harus dimusnahkan. Nah, itu. Iya, Pak Agus. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Pak Agus. Ini tentu menarik ya, ketika di satu sisi tadi Prof. Ramli menyampaikan mengenai hukum dan pembangunan tadi, tapi tentunya harus diimbangi juga dengan bagaimana, mau ke arah mana hukum ini dibawa untuk menjadi sarana rekayasa masyarakat. Baik, dengan pertanyaan tersebut, maka berakhirlah sesi kita hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ramli atas materinya, juga Pak Agus khususnya telah mencerahkan kami mengenai pendapat-pendapat para ahli ini tadi. Moga-moga ini dapat kita susun menjadi satu tulisan untuk mendorong pengajuan Prof. Mokhtar sebagai pahlawan nasional, karena kiprahnya di bidang hukum ini sangat luas ya. Kepada peserta, kami beritahukan bahwa sesi hari ini akan berlanjut ke sesi keempat, yaitu mengenai kontribusi Prof. Mokhtar dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi negeri di Indonesia. Saya Alif Nur Fakhri Muhammad, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Prof. Ramli. Bagus, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ramli. Sampai ketemu lagi nanti. Ada kesempatan ya. Bu Ika, terima kasih. Izin live ya. Baik, Pak Agus. Pak Ramli, terima kasih.